Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan selamat sejahtera kepada semua penonton yang dihormati sekalian dan juga salam Jumaat kepada penonton sekalian. Pertamanya, selamat datang saya ucapkan kepada semua penonton pada pagi ini dan terima kasih kerana masih lagi sudi bersama-sama dengan kami dalam program My Digital Maker Fair at East Coast 2022, iaitu hari yang kedua bagi edisi Negeri Pahang yang mana merupakan penutup bagi program My Digital Maker Fair at East Coast tahun 2022. Saya Fakhrul Islam bin Yaakob selaku pengacara majlis pada hari ini mengucapkan salam perkenalan kepada semua penonton. Bagi memberkati lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membuka majlis dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah penonton semua, sebelum kita mulakan sesi kita yang pertama pada hari ini, para penonton dijemput untuk menyertai grup Telegram My Digital Maker Fair at East Coast 2022 dan juga grup Telegram dan WhatsApp Jazro Robotic Academy untuk mengetahui perkembangan mengenai program-program yang dijalankan oleh pihak Jazro melalui link di ruangan chat. Para penonton juga diminta untuk like dan subscribe channel TikTok dan juga YouTube Jazro. Kita teruskan dengan program pertama pada hari ini iaitu yang bertajuk Computer Science The Curriculum of the Future, yang mana panel jemputan kita pada hari ini ialah Mr. Pat Yong Pradit daripada Code ORG. Jadi, tanpa kita membuang masa, jom kita teruskan kepada sesi perkongsian oleh ahli panel kita pada pagi ini. Dipersilakan. This meeting is being recorded. Salam everyone. My name is Pat Yong Pradit and I'm Code.org's Chief Academic Officer. I'm very happy to be talking to you today. I want to thank MDEC for inviting me to participate in this year's My Digital Maker Fair. It's been an honor for us to work closely with the MDEC team for the past several years as an official Code.org international partner. Code.org is the organizer of the Global Hour of Code movement. The Hour of Code is designed to give anyone a one-hour introduction to computer science to show that anybody can learn the basics of computer science, and ultimately, we want everyone to participate in the field of computer science. MDEC has taken the lead on organizing Hour of Code events in Malaysia since 2017, and we've featured some of the pictures from those events on the homepage of the Hour of Code website. In 2017, the Hour of Code in Malaysia was even awarded the highest participation in coding by the Malaysia Book of Records. Thank you to MDEC and the My Digital Maker partners for working so diligently to expand access to this important subject. And thank you to the students, teachers, parents, and everyone else participating in the events today. Now I'm going to go through my presentation, which is about computer science, the curriculum of the future. So let's start off with what Code.org looks like in Malaysia. Right now, there are 230,000 students and 7,500 teachers with Code.org accounts in Malaysia. And what I want to do is talk about why those students and teachers chose computer science and why you too should be choosing computer science and working with us, Code.org. So these are my students from AP Computer Science class at Springbrook High School in Silver Spring, Maryland in 2013. AP Computer Science was an advanced computer science class at the time. And this class represented everything I was trying to achieve in computer science at this school. You see, I had been working at the school for 8 years,
and building this program the entire time. And this program, this class represents the culmination of all the things that I was doing. It's a class that's an upper level class, and there are different students in it from different ages, different races, different genders. And all these students loved computer science, and this was not just the only advanced class. There was actually two extra levels of computer science after this. And I show this picture just to remind everyone that everything that we do in computer science is about engaging students and giving them a different future, a future where they can do amazing things that have never been done before. It's also about changing students' lives. And I want to talk about one student in particular. His name is Neiman. Neiman is the guy right in the middle. And Neiman connected with me on LinkedIn, which is a professional networking site, many years after he graduated from high school. And he talked to me about his experience after joining the military, learning about cybersecurity, and then getting a job. And I told him how proud I was of him and his where he's gone with his future. And he shared with me how significant it was for him to have an experience in computer science. Teachers, parents, I want you to know that this is what you're doing for your students and for your kids by introducing them to computer science. You're giving them an opportunity that most of us didn't have when we were young. And you're giving them the skills to prepare themselves for the future. Our vision at Code.org, that every student in every school has the opportunity to learn computer science. Eventually, what this means is that teachers are trained and school districts adopt computer science so that all students can learn computer science. And that means every student, because we believe that computer science is foundational. And so at Code.org, we do four things. We create curriculum that's free, and our curriculum is actually translated into Malay. We train teachers, we promote computer science, and we do policy work at the Ministry of Education level. Now I want to share with you a vision for computer science, now that you've gotten to know Code.org a little bit. And I want to situate this vision for computer science in Malaysia. So let's talk about a girl named Noor. Noor, at 8 years old, because of computer science, she learns that computers are not just a fun toy or a place to play games or watch YouTube videos. Computers are a creative tool, something that she can use to create stories and animations and games, her own games. And then at 13 years old, because of computer science education, Noor creates programs for a variety of her subjects. It could be science, it could be math, it could also be language. Then at 18 years old, because of computer science and computer science education, Noor is able to address and solve issues in her community. Maybe she makes a website for a cousin's restaurant, or maybe she is able to create an app for a local club. And so because of all that, Noor actually decided to get a minor in computer science at college level and graduate. And you would think that maybe she became a programmer. And actually, she didn't become a programmer, because she actually also majored in fashion design. That's right. So Noor didn't actually become a programmer at the end. And that's actually fine, because you know what? Noor learned that she had a passion in fashion design as well, and applied all of the computer science learning she got, even at the college level, to her passion in fashion design, and was able to make an LED lit up dress as part of her fashion design experience. And so she was able to apply computer science to fashion design. And that's what we want to see for all students. They don't have to all become software engineers and programmers. They should be applying computer science to whatever field, career, or interest they have.
So how does computer science benefit students? Well, studies have shown that students who learn programming do better on tests for creativity, mathematical skills, metacognition, that's like reflective thinking, spatial skills, and even reasoning skills. So it has a variety of benefits beyond just learning computer science. Here's an example of a tie-in between math and computer science. And here, a student is figuring out how to register that a green rectangle and a red rectangle are touching one another. And you actually do this understanding the coordinate plane and different corners and width and height of these shapes. And so if you use an algorithm like this, you can have the computer determine whether two things are touching. And this is a very important an important algorithm in very simple video games. And so here you see the very deep mathematical and geometry connection to computer science. And this is where math can really come alive. Here is an example of students just learning sequential thinking, just by getting a character to go to another character. And this is like using the famous Angry Birds characters from the famous game and now movie as well. And so by putting these instructions together in sequence, young kids learn how to create an algorithm. And so there are a bunch of creative benefits for computer science as well. It's not just math, and it's not just sequential thinking and things like that. It's also fun and engaging. You can create stories and animations just like these that you see on the screen right now. So what do teachers think about programming? Well, we have some quotes from teachers who have attended Code.org's workshops and use Code.org curriculum. So the first teacher says that the smiles on children's faces show their joy and increased self-esteem during coding lessons. And yes, students build a lot of self-esteem when they're trying to fix their code and finally when they get it to work. Because in coding, you things don't work, and then you can fix them quickly and then see how they work. And you can do this and repeat them over and over again. And kids really build like this self-confidence because of that type of iteration. And one autistic student in particular, this teacher says that this autistic student is relatively nonverbal and doesn't speak, but then was giggling with excitement because of the ability to create something with code. And this student was even asking questions. So it's really amazing. And in fact, studies show that students with learning disabilities are quite interested in computer science and do very well. Another teacher said, I stopped to chat with one of my female students, and she said, I can't believe it. I don't like video games at all. And I thought this class was going to be awful, but I love it. Coding is so much fun. And that's true. It really, just by getting kids to code, it really changes their perspective about technology when they're able to create it and not just like play things. This other teacher says, I really enjoy the AI unit, the artificial intelligence unit. It was thoughtful and approachable. It changed my mind as to when I should introduce this concept to my student. And what this teacher thought was that, you know, artificial intelligence, that's just for older kids. Well, in this case, he was introducing it at a much younger age, and students really understood it and got it. So you can teach even advanced concepts like artificial intelligence to young kids, and you should. The particular tutorial here is called AI for Oceans, and I'll be talking about that later. AI for Oceans is also translated into Malay. So I have advice for some school leaders. I know school leaders are in the audience, and thank you again for doing what you do and for supporting computer science. Here are my 5 tips for teaching computer science. And I want to start off with 1, identifying a teacher champion. So school leaders, if your school isn't teaching computer science right now, all you have to do is find one teacher to start and get them trained. MDEC has a lot of trainings that teachers can attend.
and you can send your teacher to MDEC, and they can attend workshops and even learn about the Code.org courses. On Code.org website, you'll also find self-paced online professional learning modules for each of our courses, where teachers don't have to go to an in-person workshop. They can just go through a self-paced course to learn about the course that they want to teach. And that goes with all of our courses. Another piece of advice for school leaders is to create opportunities to teach CS in the curriculum. And so you don't have to just create an independent computer science course. You can create room in other subjects to teach computer science. And again, here's an example of learning about math and coordinates and in the context of creating a video game. So you can create opportunities to teach computer science across multiple subjects. School leaders, you should also actively dispel stereotypes in order to involve all students. This is called being inclusive. Now, when people think about a computer programmer, they often think about a picture like you see right here on the right. And not all computer programmers look like that. And lots of computer programmers look very different. So it's very important to actively dispel stereotypes in order to involve all students, so that all students feel like they can belong in computer science. Number four, as a school leader, you should create a plan to teach computer science to all students, and not just offer it and teach maybe 25, 30 kids a year, but really, how do you teach it to all students so that they can all have the experience? And lastly, school leaders, you should communicate your vision to parents, guardians, and family members. Basically, you should let them know that computer science is being offered at your school and that you want all your students to participate in it. I have advice for teachers as well. So my advice for teachers, starting with number one, start early. So start at a very young age in order for students to not just build up their skills so that they can create cool things, but they can have fun right from the beginning and feel like they belong in computer science and not wait till later. Studies show that if you introduce computer science at a young age, you will get more participation, obviously, later on, because a lot of students won't already develop stereotypes where they feel like only certain types of kids should be in computer science. And in fact, at a young age, you have the same interest between girls and boys. That changes later on. We want that to be different. You have to start at a young age. This is a picture of students who actually are learning about a computer science concept, but without a computer. And what they did was created the letter G on the floor, and they learned about pixels and coordinates and how how a monitor works, how graphics work for computers. And graphics are just numbers to computers, numbers for the colors, numbers for the position of the pixel, everything. So you don't even have to have a computer, and you can teach it to five-year-olds. Another suggestion is to set an interesting context and purpose. And this is actually a video game created by the UN to talk about social issues, very serious social issues. When you set an interesting context and purpose, you are able to give a reason why students are doing computer science. So some students might not be as interested in just making something cool. They want to make something for a reason, a personal reason. For example, let's think about Muhammad. If Muhammad has cows on a farm, let's pretend that Muhammad is on a farm and Muhammad wants to organize the information about the cows. Well, Muhammad can create an app to track the cows on his farm. Let's imagine another purpose. CT can create an app to organize the volunteers for her club. And this is an app that is very useful to her personally. So you can create things that go beyond just school projects or fun, but create things that are actually useful for your life. Number three, you can do it in pairs. And so you don't have to be by yourself
with computer science, you can do this thing called pair programming. And with pair programming, two kids are at a computer. One person will type, the other person will talk and give ideas and maybe read off the instructions on a handout, and then they'll switch roles every maybe 10 minutes. And what this does is it creates collaboration among kids. You're not by yourself. You're able to help one another. And it's just more social than just being by yourself. This is called pair programming. There are actually videos about pair programming on the code.org YouTube channel. Number four, you can introduce coding through dance and make it physical. And in this picture, kids created an algorithm for a dance using blocks and made a character dance on the screen. And so you see the kids dancing according to the character that they coded to dance. So that's pretty cool. You can also connect computer science to other disciplines. In this case, this is an animation of the water cycle in science. Here is a picture of art using different shapes, and you can learn about geometry that way. And here is a historical animation about dinosaurs. So again, you can connect computer science to other disciplines. Rather than use PowerPoint for a presentation, you can use a program. So here are the next steps that I want you to consider in promoting computer science. So the first thing is you can start small and do an hour of code. A lot of the hour of code activities are translated into multiple languages. I already talked about dance party. So you can create a dance party with famous songs, but you can also learn about artificial intelligence and do an activity called AI for Oceans, which is again translated into Malay. And in this tutorial, students learn about training a model to identify fish in the ocean and not trash. And this AI, what it will do is it will clean up trash in the ocean depending on how well you train it. And that's what actually happens with artificial intelligence. It uses data to be trained and to learn from that data. You can also teach full courses for computer science. And this is the URL for those courses. You can go to this website, Teach Computer Science Fundamentals, which again, this course is fully translated into Malay, and teach students between 15 and 20 hours of coding per course. And this goes from the youngest ages to ages all the way to like upper primary, lower secondary level. So in the end, I want to say to all of you, thank you for watching this presentation. I hope that I've convinced some of you, if you aren't familiar with computer science, as to the benefits of computer science and the steps to take in order to get involved. I invite you to join code.org and the 230,000 students and 7,500 teachers in Malaysia that are using code.org. Thank you. Diucapkan yang Pradit di atas perkongsian beliau sebentar tadi. Semoga input yang disampaikan akan dapat memberikan manfaat kepada para penonton. Para penonton juga jangan lupa untuk mendapatkan e-cert bagi penyertaan anda bagi slot ini melalui link yang telah disediakan. Jadi kita akan berehat sebentar. Diharapkan para penonton stay tune kerana program selepas ini yang bertajuk Microbit di dalam aplikasi inovasi dan robotik. Jom kita sama-sama nantikan. Baby Shark, Baby Shark. Hello world, selamat kembali ke siri Microbit. Saya Alina dan hari ini kita akan membina Baby Shark. Dalam video yang lepas, kita dah lihat bagaimana Microbit boleh bersambung dengan lita luaran menggunakan LED. Kali ini kita akan gunakan buzzer untuk programkan muzik.
Sebelum kita mula, sediakan semua bahan-bahan projek dahulu. Cawan kertas, buzzer, dua klip buaya dan papan microbit. Jom bina badan Baby Shark dulu. Macam biasa, anda boleh gunakan kreativiti sendiri atau ikut cara saya. Mula-mula kita sambungkan wayar merah dan hitam pada buzzer. Okey, macam ni. Buat lubang pada cawan kertas untuk masukkan buzzer tersebut macam ni. Okey, keluarkan wayar di tepi cawan. Kemudian kita boleh potong kertas untuk badan Baby Shark. Sekarang badan dah siap, kita akan bina Lita Buzzer. Wayar merah pada buzzer diklipkan ke pin kosong dan wayar hitam diklipkan pada GND di papan microbit. Untuk perisian make code, sentiasa gunakan pin kosong untuk buzzer. Lita dah siap, masa untuk programkan music. Pada perisian make code, kita akan gunakan block music. Block play tone akan memainkan nota music yang dipilih. Kita boleh ubah tempo nota music one beat bersamaan dengan satu saat. Okay. Saya akan menggunakan satu cara untuk memainkan nota do, re, mi. Gunakan block forever untuk memastikan muzik dimainkan berulang-ulang. Sambungkan microbit pada komputer dengan menggunakan wayar USB. Tekan download pada persian dan savekan fail atau cara ke dalam microbit yang telah disambungkan tadi dan lihat apa akan terjadi. Bagaimana pula jika kita nak gabungkan LED dan buzzer? Bincangkan dengan guru dan rakan-rakan anda. Kemaskan projek anda dan cuba susunkan wayar dan papan microbit supaya tidak kelihatan dari depan. Projek Baby Shark dah pun siap. Cabaran anda sebelum ke episod seterusnya, cuba buatkan Baby Shark untuk memainkan lagu Baby Shark yang sebenar. Selamat mencuba! World. Selamat kembali ke Siri Microbit. Saya Alina dan hari ini kita akan cuba untuk membina mata serigala ini. Dalam video yang lepas, kita telah mengatur cara kod untuk mengawal LED pada papan microbit itu sendiri. Untuk video ini, kita akan sambungkan microbit dengan lita dan komponen luaran. Sebelum kita mula membina serigala, sediakan semua bahan untuk projek ini. Kertas untuk muka serigala, cardboard, dua lampu LED untuk mata serigala, dua perintang 100 ohm, tiga klip buaya dan jangan lupa papan microbit. Langkah pertama ialah untuk membina muka serigala. Anda boleh lukis atau ikut langkah lipatan origami. Tebuk dua lubang kecil untuk mata serigala. Langkah kedua, kita bina lita yang akan menyalakan mata sang serigala. Masukkan satu LED pada setiap lubang yang ditebuk tadi. Okay. Kaki pendek kedua-dua LED ditemukan dan dipintal. Klipkan kaki yang telah diputar dengan satu hujung klip buaya. Hujung klip buaya satu lagi diklipkan pada pin GND pada microbit.
klipkan setiap satu kaki panjang LED dengan perintang dan klip buaya. Satu hujung diklipkan pada pin kosong dan satu lagi diklipkan pada pin satu. Sekarang masanya untuk kita program Microbit untuk bantu serigala kelipkan matanya. Dalam perisian Make Code, tekan Advance pada laci blok dan tekan Pins. Blok Digital Write boleh menghantar maklumat off atau on pada pin yang kita pilih dengan menggunakan angka 0 atau 1. Kita nak nyalakan kedua-dua LED tadi, jadi pada pin Blok Digital Write, pilih pin P0. Isyarat yang nak dihantar ialah on, jadi type 1. Perkara yang sama untuk LED pada pin P1. Tekan dan tarik blok Pause dan tetapkan tempoh nyalaan kedua-dua LED. Kita biarkan LED menyala selama 1 second, 1 saat. Langkah yang sama diulang untuk tutupkan LED. Cuma kali ini, isyarat yang nak dihantar melalui blok Digital Write ialah off. Jadi, typekan 0 pada kedua-dua pin. Tetapkan tempoh LED ditutup dengan menggunakan blok Pause. Kita nak pastikan mata serigala sentiasa buka dan tutup. Jadi kita pilih blok forever selama-lamanya dan kita gabungkan dengan blok-blok tadi. Sekarang mata serigala akan berkelip setiap 1 saat. Sambungkan Microbit pada komputer dengan menggunakan wire USB, tekan download pada perisian dan savekan fail atau cara ke dalam Microbit yang telah disambungkan tadi. Bagaimana pula jika kita nak serigala kelip mata dengan cepat atau perlahan? Apakah yang patut anda ubah pada blok atau cara? Bincangkan dengan guru dan rakan-rakan anda. Kemaskan projek anda dengan menambah kadbod dan cuba susunkan wire dan papan Micromit dengan kemas supaya tidak kelihatan dari depan. Projek serigala dah siap. Cabaran anda sebelum ke episod seterusnya ialah cuba buatkan serigala mengenyit mata. Selamat mencuba! World. Nama saya Alina dan untuk siri video kali ini, saya akan tunjukkan cara untuk membina semua binatang-binatang yang comel ini dengan memprogram Microbit. Jika anda belum pernah dengar atau lihat Microbit, Microbit adalah jenis mikro pengawal. Tapi, apa itu mikro pengawal? Mikro pengawal boleh dibayangkan seperti komputer yang telah dikecilkan. Walaupun mikro pengawal tidak mampu untuk menjalankan beratus aplikasi seperti laptop, tetapi mikro pengawal mampu untuk mengawal dan mengesan isyarat elektrik melalui pin yang ada padanya. Maksudnya, Microbit mampu untuk menghantar elektron untuk menyalakan lampu LED, menggerakkan motor dan mengesan jika anda telah menekan butang. Jika anda tahu cara untuk memprogram dan membina menggunakan Microbit, anda boleh mencipta pelbagai jenis projek yang sangat hebat. Cool kan? Dalam siri ini, kita akan membina gajah yang boleh menggerakkan belalainya, mata serigala yang berkelip-kelip, baby shark dan banyak lagi. Bagi siri Microbit kali ini, kita akan mengatur Microbit dengan menggunakan pengatur caraan berasaskan blok. Buka aplikasi MakeCode anda. Tingkap simulasi ada di sebelah kiri, laci blok atau cara di bahagian tengah dan zon atau cara di bahagian kanan untuk menyusun kod blok. Jom cuba program Microbit untuk paparkan mesej pada LED yang ada pada papan Microbit ini. Pertama, pergi ke laci blok basic, tekan dan tarik blok on start ke zon atau cara. Kemudian, tekan dan tarik blok showstring. Gabungkan dengan blok on start tadi, anda boleh typekan apa sahaja mesej di sini untuk dipaparkan pada papan Microbit. Anda boleh susun di mana-mana sahaja blok forever pada zon atau cara asalkan nampak kemas. Tekan dan tarik blok show icon, gabungkan dengan blok forever tadi. Pilih bentuk hati. Sambungkan Microbit pada komputer dengan menggunakan wire USB. Tekan download pada perisian dan savekan file atau acara anda ke dalam Microbit yang telah disambungkan tadi. Apa agaknya yang akan berlaku pada papan Microbit? Mengapa mesej hello hanya dipaparkan sekali? Mengapa bentuk hati tidak padam? Bincangkan dengan guru dan rakan-rakan anda.
Ini adalah cabaran pertama sebelum anda ke episod seterusnya. Paparkan emoji kenyitan mata pada papan mikrobit anda. Selamat mencuba! Selamat kembali ke Simi Microbit. Saya Alina dan hari ini kita akan membina sang gajah dan belalainya. Dalam video yang lepas, kita sudah pun melihat bagaimana untuk menggunakan buzzer, push button pada papan microbit dan juga atur cara berasaskan peristiwa. Untuk video kali ini, kita akan memperkenalkan komponen luaran baru iaitu servo motor. Sebelum kita mula, sediakan semua bahan projek dahulu. Kertas warna, micro servo motor 3V, wire penyambung, 3 clip wire dan papan microbit. Microbit hanya mampu membekalkan 3 volt untuk menghidupkan motor. Seperti biasa, gunakan kreativiti anda untuk membina badan gajah. Pastikan pelalai gajah berasingan daripada badannya. Tebuk lubang pada muka gajah di bahagian belalainya. Sambungkan wayar penyambung dengan servo motor. Warna jingga ke wayar putih, wayar merah ke wayar merah dan wayar coklat ke wayar hitam. Masukkan servo motor pada lubang tersebut. Pasangkan lengan servo motor pada servo motor tersebut. Skru dengan ketat dan gamkan lengan tersebut pada belalai gajah. Klipkan wayar berwarna putih pada pin kosong, wayar berwarna hitam pada GND dan wayar merah pada 3 volt. Dalam perisian make code, pilih dan tekan block on button press. Di bawah advance, tekan extension. Dan kemudian tekan servo extension. Block servo akan menjelma dan tarik block set servo untuk block on button A press. Pin P0 dibiarkan kerana servo motor kita tadi disambungkan dengan pin P0 pada microbit. Ubah posisi pertama daripada 90 darjah kepada 160 darjah. Anda boleh melihat lengan servo motor berubah pada tingkap simulasi. Tekan dan tarik block pause dan tetapkan masa selama 500 milisaat. Tukar nilai seterusnya kepada 30 darjah. Ulang blok-blok yang sama untuk lengan motor kembali ke posisi asal. Sambungkan microbit pada komputer dengan menggunakan wayar USB. Tekan download pada perisian dan save file atau cara ke dalam microbit yang telah disambungkan tadi. Lihat apa yang akan terjadi pada belalai gajah apabila butang ditekan. Bagaimana pula caranya jika kita nak mainkan music Happy Birthday apabila butang B ditekan dan belalai gajah pusing ke kanan dan ke kiri apabila kedua-dua butang A dan B ditekan? Bincangkan dengan guru dan rakan-rakan anda. Kemaskan projek anda dan cuba susunkan wayar dan papan microbit supaya tidak kelihatan dari depan. Projek gajah dah siap. Cabaran anda sebelum ke episod seterusnya ialah cuba mengubah posisi pelalai gajah apabila microbit digoncang. Macam mana tu? Selamat mencuba! We'll be right back.
selamat kembali ke Siri Microbit. Saya Alina dan hari ini kita akan membina seekor lembu. Video yang lepas, kita dah belajar cara-cara memasang dan mengawal servo motor menggunakan push button. Kali ini kita nak lihat bagaimana untuk membina penderia sentuh atau touch sensor buatan sendiri untuk mengawal microbit dan komponen luaran. Sediakan semua bahan projek dulu. Kertas cardboard, aluminium foil, glue tag, servo motor, 5 clip wire, papan microbit dan bekalan kuasa. Kita bina badan lembu dengan melukis atau print gambar lembu dan potong mengikut bentuknya. Pastikan ada dua salinan gambar lembu. Potong gambar lembu, pisahkan ekor lembu dengan kemas. Pada kardbord yang pertama, balut kedua-dua tanduk lembu dengan aluminium foil. Untuk kardbord kedua, lekatkan aluminium foil pada bahagian kepala dan tanduk. Klipkan dengan klip wire pada kedua-dua tanduk tadi pada kardbord yang pertama. Satu hujung disambungkan ke P0 dan satu lagi ke GND. Lekatkan kedua-dua kardbord bersama dengan menggunakan glue tag. Pastikan ada ruang di antara kardbord pertama dan yang kedua. Aluminium foil ini bertindak sebagai konduktor dan membolehkan arus elektrik mengalir apabila kita sentuhkannya dan melengkapkan lita. Pasangkan lengan pada servo motor dan skru dengan ketat. Lekatkan servo motor pada bahagian ekor. Lekatkan lengan dengan ekor lembu yang dipotong tadi. Sambungkan wayar penyambung dengan servo motor. Wayar jingga ke wayar putih, wayar merah ke wayar merah dan wayar coklat ke wayar hitam. Klipkan wayar berwarna putih pada pin kosong. Wayar berwarna hitam pada GND dan wayar merah pada 3 volt pada papan microbit. Lekatkan papan microbit di belakang lembu. Pada perisian make code, tekanan tarik block on pin press. Biarkan pin kosong. Tekan tarik block set servo P0 angle to 90 darjah. Block pause untuk 500 milisaat. Tekan tarik blok set servo P0 angle to 0 darjah. Kita tukar pin P0 kepada P1 sebab servo motor kita ada pada pin 1. Tambahkan blok pause 500 milisaat. Ulang semua blok-blok ini untuk memastikan servo motor kita kembali ke posisi asal. Sambungkan microbit pada komputer dengan menggunakan wayar USB. Tekan download pada perisian dan savekan fail atau cara ke dalam microbit. Keluarkan wayar USB daripada microbit, sambung bekalan kuasa atau bateri kepada microbit. On bekalan kuasa dan perhatikan apa yang berlaku apabila tanduk lembu dipegang. Memastikan projek anda dan cuba susunkan wayar dan papan microbit supaya tidak kelihatan dari depan. Projek lembu dah siap. Sebagai cabaran, tambahkan LED pada mata lembu dan nyalakan LED apabila ekor lembu bergerak selepas tanduk dipegang. Selamat mencuba! Selamat kembali ke Siri Microbit. Saya Alina dan perkenalkan rakan saya, si Kura-Kura. Untuk video kali ini, kita akan gabungkan beberapa perkara yang kita telah pun belajar daripada video yang lepas. Kita akan gunakan pemboleh ubah atau variable dalam pengaturcaraan kita. Pemboleh ubah ialah ruang simpanan sementara untuk nombor, teks dan objek. Nilai ini boleh disimpan untuk digunakan kemudian.
Sediakan semua bahan projek dulu. Kertas kardbord, botol air dan papan microbit. Potong bentuk kura-kura daripada kardbord. Gunakan botol air plastik sebagai cengkerang kura-kura. Sediakan ruang untuk keluarkan kepala kura-kura nanti. Kali ini, kita nak programkan microbit untuk paparkan bilangan kali kita menggoncang kura-kura. Pada perisian make code, isytiharkan pemboleh ubah di bawah laci blok variable. Tekan make a variable dan berikan nama yang sesuai untuk pemboleh ubah. Type kiraan. On start, masukkan blok set kiraan to 0. Tekan input dan tekan on shake. Masukkan blok change kiraan by 1. Atau cara ini akan menukar pemboleh ubah kiraan setiap kali microbit digoncang. Untuk memaparkan kiraan tersebut, gunakan blok forever dan masukkan blok show number. Tekan variable dan pilih kiraan untuk dimasukkan dalam blok show number. Sambungkan microbit pada komputer dengan menggunakan wire USB. Tekan download pada perisian dan savekan fail atau cara ke dalam microbit. Perhatikan apa yang berlaku apabila microbit digoncang. Kiraan akan berubah mengikut goncangan saya. Projek kura-kura belum siap lagi. Untuk video seterusnya, kita akan pasangkan servo motor untuk keluarkan kepala kura-kura apabila digoncang. Sebagai cabaran, cuba kembalikan nilai pemboleh ubah kiraan kepada kosong apabila salah satu butang ditekan. Selamat mencuba! Selamat kembali ke Siri Microbit. Saya Alina dan hari ini kita nak habiskan projek kura-kura kita. Di video lepas, kita telah gunakan pemboleh ubah untuk mengira bilangan goncangan. Kali ini, kita nak tambah servo motor untuk keluarkan kepala kura-kura apabila microbit digoncang. Sediakan semua bahan-bahan projek seperti video yang lepas. Cuma kita tambah wire penyambung, micro server motor 3V, 3 clip wire, bekalan kuasa atau bateri. Potong botol air plastik untuk jadikan cengkerang kura-kura. Pastikan lubang untuk microbit boleh dipaparkan dan kepala kura-kura boleh keluar. Potong kepala kura-kura. Pasangkan lengan pada servo motor. Skru dengan ketat. Dan gamkan lengan tersebut kepada kepala kura-kura tadi. Wayar putih dengan wayar jingga, wayar merah dengan wayar merah dan wayar coklat ke wayar hitam. Klipkan wayar berwarna putih pada pin kosong. Wayar berwarna hitam pada GND. Dan wayar merah ke 3V. Video kali ini, kita akan cuba program microbit untuk mengeluarkan kepala kura-kura apabila microbit telah digoncang sekurang-kurangnya 5 kali. Kita perlu menggunakan struktur kawalan pilihan tunggal atau single choice conditional. Kita boleh menggunakan blok kumpulan logic untuk melaksanakan struktur kawalan pilihan tunggal. Kita gunakan blok if then. Jika syarat dipenuhi, blok yang terkandung dalam blok pilihan akan dilaksanakan. Syarat boleh ditetapkan dengan menggunakan blok perbandingan. Jika perbandingan adalah benar, blok ini akan menjalankan blok-blok atau cara di bawahnya. Untuk projek ini, kita tetapkan kiraan lebih besar atau sama dengan 5. Kita masukkan atau cara servo motor di dalam blok pilihan tersebut. Set servo P0, angle to
Decibel P0 angle 30 darjah. Tambah block pause untuk 500 saat. Ulang block-block ini untuk kembalikan servo motor pada posisi asal. Samakan microbit pada komputer dengan menggunakan wire USB. Tekan download pada perisian dan savekan file atau cara ke dalam microbit. Keluarkan wire USB daripada microbit. Sambung bekalan kuasa atau bateri kepada microbit. On bekalan kuasa dan perhatikan apa yang berlaku apabila microbit diguncang. Pasangan pertama. Kepala kura-kura hanya akan keluar jika microbit digoncang sekurang-kurangnya 5 kali. Kemaskan projek anda dan cuba susunkan wire dan papan microbit supaya tidak kelihatan dari depan. Projek kura-kura anda dah siap. Sebagai cabaran, cuba keluarkan kepala kura-kura jika digoncang selama 5 kali dan masukkan semula kura-kura jika kura-kura digoncang 7 kali. Programkan microbit anda untuk reset kiraan apabila butang ditekan. Selamat mencuba. Selamat kembali ke Siri Microbit. Saya Alina dan hari ini kita nak membina sang singa yang jinak. Di video lepas, kita telah gunakan kawalan pilihan tunggal untuk mengawal servo motor jika microbit digoncang. Kali ini, kita akan menggunakan sensor buatan sendiri untuk mengawal servo motor menggunakan struktur kawalan ulangan atau loop. Sediakan semua bahan projek untuk kali ini, kertas warna dan kardboard, foil aluminium, wire penyambung, micro servo motor 3V, 5 kip wire, bekalan kuasa atau bateri dan papan microbit. Potong bentuk singa dalam dua selinan, pisahkan kepala daripada badan singa. Balut satu ekor dengan foil aluminium, tampal aluminium di belakang ekor singa yang satu lagi seperti ini. Klipkan satu ekor ke GND dan satu lagi ke P0. Sambungkan wayar penyambung dengan servo motor, wayar jingga ke wayar putih, wayar merah ke wayar merah dan wayar coklat ke wayar hitam. Klipkan wayar berwarna putih pada pin 1. Wayar berwarna hitam pada GND. Dan wayar merah ke 3V. Pasang lengan pada servo motor, tampal servo motor pada kepala singa. Kita nak programkan microbit untuk menggerakkan kepala singa mengikut bilangan kali ekornya ditekan. Sebagai contoh, jika kita memegang ekor singa sebanyak 5 kali, kita nak gerakkan kepala singa sebanyak 5 kali apabila butang A ditekan. Kita mulakan dengan pengaturcaraan sensor sentuhan dahulu. Bina variable baru dan namakannya sebagai ekor. On start, letakkan blok set echo to 0. Setiap kali echo ditekan iaitu pin P0, kita nak tambahkan nilai echo. Gunakan block forever, masukkan block if then. Masukkan syarat pin P0 is pressed. Jika P0 ditekan, masukkan block tambah nilai echo by 1. Change echo by 1.
Gunakan blok pause dan setkan masa sebanyak 100 milisaat. Tunjukkan nilai echo menggunakan show number dan variable echo. Show number, variable echo. Sekarang kita nak gerakkan kepala singa sebanyak kali echo-nya ditekan. Kita gunakan on button A pressed. Gunakan blok repeat untuk pastikan kepala singa bergerak mengikut bilangan kali echo P0 ditekan. Gunakan blok set servo P1 angle to 60 darjah untuk gerakkan kepalanya. Gunakan blok pause 500 milisaat. Kemudian blok set servo P1 angle to 120 darjah. Blok pause 500 milisaat. Sambungkan microbit pada komputer menggunakan wire USB. Tekan download pada perisian dan savekan fail atau cara ke dalam microbit. Keluarkan wire USB daripada microbit. Sambung bekalan kuasa atau bateri kepada microbit. Kemaskan projek anda. On bekalan kuasa dan lihat apa yang berlaku apabila echo singa ditekan. Bilangan kali echo ditekan akan dipaparkan pada papan microbit. Sekarang tekan butang A, kepala singa akan bergerak mengikut nilai yang terpapar pada papan microbit. 1, 2, 3. Kemaskan projek anda dan cuba susunkan wayar dan papan microbit supaya tidak kelihatan dari depan. Projek singa jinak dah siap. Sebagai cabaran, programkan microbit untuk reset kiraan apabila butang B ditekan. Selamat mencuba. EAT Robot Club is a one-stop STEAM robotics coding learning center in Malaysia. We provide robotics education to students from ages 6 to 16. We adopted Korea and use a robotics teaching module. It is carefully crafted to fit the students' needs in Malaysia. EAT Robot Club is certified by Digital Maker Hub and My Digital Maker since 2018. Since 2018, our annual national robotics competition are recognized by the Ministry of Education, which is known as STEAM Cup Malaysia. Our headquarters is located at Emporis Kota Damansara. We provide a nurturing, stimulating, and safe environment for our students, facilitated with PC, equipment, 3D printing, and maker lab. As for today, we have more than 30 EAT Robot Club learning centers throughout Malaysia. We educate our students not only through assembling robots, but we focus on practical use of mechanical parts, programming learning, and project management. We emphasize students' growth to ensure the technology we educate them could be beneficial and help them to achieve success in their future. Baiklah, penonton semua. Kita beralih kepada agenda yang seterusnya, iaitu sesi microbit di dalam aplikasi inovasi dan robotik, yang mana panel kita pada pagi ini adalah merupakan teknologi specialist Izwan Hadi bin Zamhuri daripada Elvira System Sdn Bhd. Hai, selamat pagi tuan. Apa khabar tuan Izwan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar Tuan Fakrul? Alhamdulillah. Tuan Izwan sihat eh? Alhamdulillah, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Tak sabar dah ni. Okey, baik. Terbaik. Okey, baik. Jadi, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Tuan Izwan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin perkenalkan sedikit latar belakang mengenai Tuan. Okey, terima kasih Tuan Fakru. Sebelum tu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Jazro kerana berjemput saya untuk membuat webinar. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada My Digital Maker
MDEC lah, terutama pihak MDEC eh, kerana memberi peluang juga kepada saya untuk berkongsi pengalaman. Nak kata mengajar tu tidak lah ya, tapi kita kata berkongsi pengalaman daripada soalan-soalan yang mungkin saya pernah dapat semasa saya berbengkel lah eh, mengadakan bengkel. Sedikit latar belakang pasal diri saya, biasanya orang panggil saya Abang Wan lah eh, Abang Wan ataupun Abang tau, bukan Abang, Abam sebab dia tembam macam tu, Abang Wan, ataupun orang boleh panggil saya Pakcik Wan pun tak apa. Kalau yang anak-anak ni boleh panggil saya Pakcik Wan, tak ada masalah, boleh je panggil saya. Saya merupakan seorang jurutera reka bentuk sebelum ni, dan orang kata banyak terlibat di dalam reka bentuk, orang kata chip eh. Saya memang salah seorang tim yang terlibat. Selepas tu saya merupakan jurulatih kepada kebanyakan JPN dan PPD untuk subjek RBT bagi modul mikro pengawal. Saya juga adalah seorang kata industry advisory panel untuk fakulti kejuruteraan di UKM dan UNIMAP. Saya rasa itu sajalah kot rasanya untuk orang kata latar belakang diri saya. Ya, yeah, Tuan Fakrul eh? Boleh eh? Okey, baik, baik. Boleh, boleh. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi, tanpa membuang masa, majlis menjemput Tuan Izwan untuk meneruskan sesi perkongsian kita pada pagi ini. Dengan sukacitanya, dipersilakan. Okey, terima kasih Tuan Fakrul. Okey, apa khabar semua? Apa khabar kepada yang menonton? Oh, menonton eh. Menonton kita punya orang kata apa? Sesi kita lah eh, pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada cikgu, ada mungkin pelajar, ada mungkin parents yang join orang kata session ni. Hari ni Abang Wan, biar saya bagi tahu bahasa kadi saya Abang Wan lah, senang kan, eh? Nak encik lah apa leceh kan. Okey, Abang Wan sebenarnya tajuk ni Abang Wan mendapat inspirasi wah daripada soalan-soalan yang diberikan oleh guru-guru dan murid-murid. Eh, bila diorang tanya saya Abang Wan berbagai soalan macam tu lah, Abang Wan pun rasa macam why not hari ni Abang Wan akan sharekan tajuk ni di mana menggunakan microbit di dalam orang kata projek inovasi ke, nak buat untuk robotik ke, nak buat drone ke, nak buat apa ke. Jadi kita maknanya inilah orang kata tajuknya Abang Wan fikirkan berdasarkan soalan-soalan yang Abang Wan terima daripada guru-guru dan murid-murid eh. Ibu bapa pun ada banyak tanya Abang Wan. So hari ni Abang Wan sharekanlah apa yang Abang Wan pernah terima soalan. So mungkin ada yang pernah dengar pasal microbit, ada yang tak pernah dengar pasal microbit. Eh, jadi Abang Wan, mungkin ramai dah mula dengar pasal microbit ni sebab microbit ni dah mula ada di dalam subjek reka bentuk teknologi untuk darjah 5 dan darjah 6. Eh, dia ada merupakan salah satu platform yang digunakan di dalam modul pengaturcaraan. Okay? So, apa tu sebenarnya microbit? So, kalau kita tengok dekat sini, microbit adalah... Oops. Sekejap, biasalah dia. Ni biar datang bawah, abang dah beritahu lah tadi. Eh. Malu nak tunjuk dah lama ni, tu gambar masa muda, sekarang dah tua sangat dah. Okey, apa perkara yang Abang Wan nak kongsikan pada hari ni? First sekali, Abang Wan nak orang kata sharekan apakah itu exactly microbit tu? Dan apakah itu microbit? Dia adalah sebenarnya, dia adalah dua perkara berbeza tapi saling berkaitan. Eh, sebab ini pun ada lagi, masih lagi bila bertanya soalan tu, Abang Wan nampak yang mereka tak berapa sure lagi. Apa tu microbit, apa tu meko, tak kira lah cikgu ke, parents ke, murid ke. Tapi tak apa, hari ni Abang Wan akan, orang kata apa, yang mana yang kita keliru, kita tolong perbetulkan, bagi jangan keliru lagi. Eh, lepas tu Abang Wan pergi pula kepada microbit di dalam aplikasi digital eh, orang inovasi digital lah, digital inovasi. Abang-abang pun tak tahu bahasa lah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris berserabut eh, kadang-kadang eh. Okey, tapi maknanya microbit ni kita guna untuk projek-projek inovasi. Contohlah eh, katakan nak masuk pertandingan ke, ataupun nak dalam modul pembelajaran ke dan sebagainya. Jadi abang akan share sikit. Tapi hari ni abang saya tunjukkan satu projek lah, projek contoh, iaitu palang keselamatan. Bukan kata palang keselamatan lah, apa-apa sajalah kita boleh buat, tapi dengan orang kata asas daripada apa yang abang tunjuk pada hari ni. Next, kita akan pergi kepada microbit di dalam robotik. Aplikasi robotik eh. Abang Wan pun akan sharekan juga apa komponen yang perlu ada. So, kita pergi kepada slide seterusnya. Apakah itu microbit? Kalau kita Google, biasa dia akan tulis microbit ialah satu mikro pengawal. Tengok. Abang Wan Eja pun kejap mikro, kejap mikro. Sebenarnya kalau bahasa Melayu itu MIKRO. Eh. Kalau dia punya orang putih dia, microcontroller eh, kita panggil lah. Dia tulis bersaiz poket yang direka untuk kanak-kanak dan pemula bagi mempelajari bagaimana untuk mengatur cara. Ini biasanya akan biasa orang sebut macam, tapi senang cerita dia adalah microcontroller. Kalau biasa dengar, kalau di universiti kita akan dengar Arduino, Arduino Uno, Arduino Mega, tapi biasa orang akan pakai Arduino Uno lah eh. Arduino Uno kita ada dekat sekolah penengah, kita dah nampak, kat universiti kita menampak, even sekolah rendah pun ada juga orang yang menggunakan Arduino. Jadi Arduino ni adalah mikro pengawal.
microbit pun adalah mikro pengawal. Jadi kedua-duanya ni, sebenarnya ada banyak lagi mikro pengawal dekat dalam market lah. Tapi dua ni yang abang nak, orang kata yang biasa kita dengar adalah Arduino dan microbit. Sedang cerita, mereka ni kedua-duanya adalah mikro pengawal tapi jenamanya berbeza. Jenama berbeza, pengeluar dia adalah berbeza. Mana yang ni kilang A, yang ni kilang B. Macam itulah, macam kereta. Mikro pengawal kita kata kereta, tapi kereta ada proton, ada Mercedes, ada macam-macam jenama kan. So the same thing with microbit dan Arduino. Nampak dia punya perbezaan. Jadi apa sebenarnya microbit tu? Apa sebenarnya Arduino tu? Mereka adalah, kalau tengok kat sini kat bawah ni, slide abang-abang ni ada tulis, microbit adalah perkakasan. Ianya adalah hardware. Hardware. Jadi dia adalah hardware. Senang cerita, Arduino pun hardware, microbit pun hardware. Raspberry Pi Pico pun hardware. Dia, mereka adalah hardware dan kita perlu orang kata programkan dia. Orang kata kita perlu programkan dia untuk membuat sesuatu, untuk menjalankan sesuatu, untuk menjadi satu aplikasi, untuk menjadi aplikasi sesuatu, satu aplikasi. Jadi kita kena programkan dia. Microcontroller ni senang cerita, kita perlu programkan dia dan kita boleh programkan dia berkali-kali. Boleh programkan dia. Dia boleh reprogrammable. Dia boleh program. Program lagi. Program lagi. Masuk program baru. Buang program lagi. Masuk lagi program baru. Itu adalah mikro pengawal yang ada untuk microbit dan Arduino ke Raspberry Pi Pico ke. Abang-abang, kalau nak cerita lebih detail mengenai microbit ni, memang banyaklah. Tak cukup sejam setengah ni nak tunjuk semua benda. Jadi abang-abang tunjuklah. Jadi senang cerita, microbit ni kalau kita tengok dekat slide abang-abang ni, abang-abang dah highlightkan sikit ni. Ini adalah muka depan kepada microbit. Ataupun dekat tangan abang-abang ni, microbit. Itu sebab dia kata pocket size kecil tu. Sebab dia memang kecil pun. Sebesar ni, sebesar kad kredit. Kecil eh. Lagi kad kredit ke besar. Tapi dia lebih kecil. Itu sebab dia boleh masuk dalam poket. Nak masuk dalam seluar pun boleh. Nak masuk mana-mana pun boleh. Okey. Jadi ini adalah muka depan dia. Biasanya. Muka depan. Okey. Manakala ini adalah muka belakang dia. Oh, ni abang-abang tunjuk yang sendiri. Tapi senang cerita kita tengok dekat slide tu. Jadi yang abang-abang tunjuk sekarang di slide ni, ini adalah microbit version 2. Untuk makluman semua, microbit ni sebenarnya dia ada, tak salah abang-abang, dia ada 1, 1.5, 2. Tapi sekarang ni, senang cerita dia ada microbit version 1, microbit version 2. That means dia ada dua version. Microbit, macam mana kita nak membezakan microbit version 1 dan version 2? Pertama sekali, nak membezakan ni, yang paling senang kita nak tengok, untuk yang microbit version 1, version 2 ni, dia ada berlekuk-lekuk-lekuk kat bawah ni. Kalau kita tengok dekat sini, bawah ni, yang bawah ni, dia ada berlekuk-lekuk. Kadang-kadang orang tanya, macam mana saya nak tahu microbit version atau version 2? Dia berlekuk-lekuk macam ni. Abang-abang tak nak tunjuk lagi kamera bawah ni, nanti leceh nak tukar-tukar banyak kali kan. Jadi abang-abang tunjuk kat sini. Dia mesti berlekuk-lekuk. Tu first. Yang kedua, nak senang nak tengok kat belakang ni, dia ada empat segi. Tak tahu nampak ke tak ni. Ni. Empat segi ni. Yang ni. Yang ini adalah built-in buzzer. Ataupun orang panggil built-in speaker lah. Itu yang paling senang kita nak tengok sama ada microbit yang ada pada anak-anak ataupun cikgu tu adalah microbit version 1 ataupun microbit version 2. Itu clear cut, senang cerita. Sebab nak, kalau nak cerita pasal dia punya ni kan tak nampak sangat kan. Sebab yang lain-lain lebih kurang sama. Cuma abang-abang suka yang microbit version 2 yang baru keluar ni tau. Sebab feature-feature yang ada, siapa yang pernah ada microbit sebelum ni, yang ada microbit version 1, sebab features yang ada pada microbit version 2 ni, dia lebih pada microbit version 1. Itu satu. Lagi satu, dia punya, tak salah abang-abang, dia punya chip dia, processor dia pun lebih tinggi daripada microbit version 1. Tak salah abang-abang, microbit version 1 dia pakai, dia panggil ARM microbit, ARM Cortex M0 kalau tak salah abang. Yang ni abang-abang rasa dia pakai M3 ke apa, abang tak ingat. Tapi mana dia punya tu, dia dah enhancekan dari segi dia punya processor dia semua dah enhancekan. Dan yang paling utama, selain daripada feature-feature sensor yang built-in pada microbit sebelum ni, jadi yang tambahan dia yang ni, yang abang-abang highlight ni, ini dah mula menjadi, sebelum ni logo ni tak jadi apa-apa, tapi sekarang ni logo ni menjadi touch sensor, sensor sentuhan. Oh, tu best. Tu memang best. Yang keduanya, dia ada built-in microphone ni. Oh, ni. Yang ni, alamak, susah nak highlight tapi tak apa, abang-abang tunjuk, dia ada microphone kat sini. Microphone. Ni. Dia ada microphone, maknanya kita boleh buat macam kata apa, kalau projek yang perlu menggunakan orang kata bunyi tu, bunyi tu maknanya kita dah boleh menggunakan microphone ni, built-in microphone. That means kita boleh lah macam nak buat tepuk ke, nak buat hoi, lampu terbuka, hoi, lampu tertutup ke, mungkin kita boleh buat. Tapi dia belum lagi sampai ke tahap hello proton, tu belum lagi. Tu belum lagi. Tapi kita boleh buat juga kalau kita menggunakan additional
device lah, additional component dan disambungkan kepada microbit, dia boleh buat. Tak ada masalah. Okay? Jadi senang cerita ni, itu dia punya tu. Lagi yang lain-lain number one tengok adalah built-in buzzer ni yang kat tengah ni. Kalau kita tengok kat belakang ni, dia ada built-in buzzer. Built-in buzzer ni memang amat-amat berguna sebab buzzer yang ada kadang-kadang yang dulu tu tak ada. Jadi leceh sikit kita nak pakai. Dan yang paling utamanya, abang Wan tengok dari segi current dia. Dulu current untuk microbit mana dia punya apa output current ni tu tak terlalu tinggi compare dengan microbit version 2. Okay, jadi dari ini microbit version 1 ni orang kata enhanced features lah daripada microbit version 1. Dan dari segi harga, definitely lah harga dia mahal sedikit daripada microbit version 1. Dia tak mahal banyak mana tapi dia agak mahal lah eh. Sekarang ni mahal sedikit. Mungkin dalam RM15 dia mungkin dah mahal sedikit. Biasanya termasuk currency dan sebagainya dia ada mahal sikit. But bagi abuan masih lagi berbaloi kerana dia ada banyak lagi built-in sensor pada microbit. Kalau orang kata daripada features dia, kalau kita memang betul-betul orang teknikal dan sebagainya, abuan rasa yang version tu memang amat berbaloi lah buat masa sekarang eh, dari segi spesifikasi dan sebagainya. Eh, kalau nak tanya soalan, boleh tanya soalan tau. Abuan pun kalau cakap banyak-banyak pun nak tercekik rasa tekak ni abuan ni kan. Okay? Nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Tak ada masalah. Nanti moderator boleh tolong bacakan soalan pada abuan. Abuan boleh jawab. Okay. So far, semua orang clear. Jadi, kita dah tahu microbit adalah orang kata apa, hardware dan kita perlu programkan dia. Eh, kita boleh bayangkan macam satu badan manusia. Banyak kali abuan cerita pasal bengkel ni. Eh. Bengkel ni macam orang kata, macam microcontroller ada seperti satu tubuh badan manusia yang kita perlu bagi arahan kepada dia, kita perlu programkan dia untuk dia buat sesuatu. Sama, macam lebih kurang macam badan manusia je. Eh, dari segi analoginya, walaupun mungkin kurang tepat, tapi nak bagi nampak gambaran tu, maknanya macam kita, mak kita bagi arahan, isteri kita bagi arahan, bang, tolong beli beras dekat kedai. Maknanya, isteri abuan telah memberi arahan, telah programkan abuan untuk membeli beras di kedai. Ha, macam itulah umpamanya. Sama juga dengan microcontroller. Tapi mesti kena ingat, beras kita beli, bukan isteri kita beli. Ha, itu yang terbaik. Alright. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada soalan, abuan teruskan. Boleh kan, moderator? Saya teruskan. Boleh. Setakat ni kita tengok soalan di YouTube masih belum ada. Jadi mana-mana penonton yang ada soalan di YouTube dan juga Facebook, boleh nyatakanlah soalan anda di ruangan chat di Facebook dan juga YouTube. Okay, nanti saya akan tolong bantu bacakanlah soalan-soalan daripada penonton. Alright, terima kasih Tuan Fakrul kita ni. Nampak memang penat tu Tuan Fakrul, dah berapa hari ya kita kan? Dah seluruh ni dah 6 hari dah. Okay, next. Kita akan pergi pula kepada dipanggil make code. Selalu orang kata make code ni adalah microbit. No, microbit is not microbit. Make code is make code lah. Dia adalah platform untuk kita menulis pengaturcaraan kita. Itu klik kat. Jangan kata makecode adalah microbit, microbit tu makecode. Tak, makecode ni ada banyak pula tu. Sebab makecode ni, dia orang kata di-develop oleh Microsoft. Makecode. Tapi, apa kaitannya nanti abang-abang bagi tahu. Jadi, senang cerita, makecode is not microbit. Makecode adalah platform untuk menulis pengaturcaraan. Kan? So, klik kat. Eh. Jangan kata makecode adalah microbit. Saya dah pernah pakai microbit, tapi pun pakai makecode. It's different. It's two different thing, tapi saling berkaitan. Jadi senang cerita, ada orang tanya Abang Wan. Nah, ni soalan yang biasa orang beritahu. Abang Wan, microbit ni, saya pernah pergi bingkai, dia menggunakan Tinkercad untuk menulis pengaturcaraan dia. Boleh ke? Tinkercad. Saya pernah guna Tinkercad. Saya pernah guna MacBlock. Saya pernah guna MBlock. Ada macam-macam lagi lah kan. Scratch. Saya pernah guna Scratch untuk programkan microbit saya. Boleh ke Abang Wan? Jawapan dia, boleh. Tak ada masalah pun. Tapi platform, senang cerita bawang gitu, platform rasmi, untuk orang kata platform pengaturcaraan yang rasmi untuk memprogramkan microbit adalah MakeCode. Itu senang. Kenapa? Adalah sebab-sebab dia tertentu, sebab dia lebih up to date, lepas tu ada simulasi microbit dan sebagainya. Walaupun sekolah tak ada microbit, tapi dia boleh menggunakan simulasi. Bila nak tengok selepas pengaturcaraan, kita nak tengok adakah pengaturcaraan itu betul ke tidak, kita boleh menggunakan simulasi, kita menggunakan MakeCode. Jadi jawapannya, sebelum tanya soalan, abang-abang tanya pula soalan kepada diri sendiri, boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Tak ada masalah. Tapi platform rasmi adalah MakeCode. Dan abang-abang galakkan sangat-sangat menggunakan MakeCode untuk pengaturcaraan microbit. Itu penting. Soalan yang kedua, abang-abang tanya lagi soalan kepada diri sendiri. Senang. Sebab banyak sangat soalan. Jadi abang-abang tu ya, abang-abang kata, waktu ni lah abang-abang dah cerita soalan yang pernah abang-abang terima kan. Okay. Yang kedua soalan dia, MakeCode ni, kita perlu, orang kata, perlu downloadkan dia ataupun perlu install daripada PC ke? Jawapannya tidak.
Kerana MakeCode ni kita hanyalah menggunakan internet, dia guna web base untuk membuat pengaturcaraan. Jadi boleh, tak ada masalah, tak perlu install apa-apa. Tapi sekolah saya tak ada pula internet, Abang. Internet sendu-sendu je, orang kata kan, hidup segan mati tak mau. Boleh, dia ada yang offline version, ada. So cikgu-cikgu ataupun anak-anak cikgu pun boleh downloadkan dan install pada komputer masing-masing. Tapi dia ada requirement dia sendiri. Nak tanya pasal requirement tu, Abang pun tak berapa nak ingat, tapi boleh, dia ada offline version. So, soalan yang ketiga, bolehkah saya menggunakan handphone? Bolehkah saya menggunakan tablet untuk menggunakan pengaturcaraan? Boleh. Tak ada masalah, sebab ingat sebab abang kata MakeCode ni dia adalah online version. Dia menggunakan internet. As long ada internet, ada browser, kita dah boleh orang kata berlatih ataupun menulis pengaturcaraan pada MakeCode kita. So clear Senang cerita, MakeCode adalah software dia. Platform dia untuk membuat pengaturcaraan. Microbit adalah hardware. Dia adalah dua perkara bagi beza. Tapi jalinan dia adalah, dia ni adalah platform untuk membuat pengaturcaraan, dan kita gunakan programming ni, kita akan generakan hex file dan downloadkan kepada kita punya hardware, iaitu Microbit. Alright? Okay. Jadi saya rasa mungkin clear dah dekat situ apakah beza antara Microbit, MakeCode, apakah pertaliannya. Kita tengok pada next. Apakah kaitannya? Pertama sekali, biasanya ini semua ni kita panggil input. Input tu dah tertinggal mana tahu, bawa kopi dah tertinggal. Dan biasanya kita gunakan microbit untuk kita memproseskan dia dan kita untuk akan dapat output. Jadi MakeCode ni, kalau kita tengok MakeCode sini, ni yang MakeCode ni, dia adalah orang kata platform untuk kita menulis pengaturcaraan. Once kita dah tulis pengaturcaraan kita, kita akan savekan atau kita generatekan satu file yang dipanggil hex file ni, .hex. .hex ni lah yang kita akan downloadkan ke dalam hardware microbit kita ini. Nampak? Jadi pengaturcaraan ni, maknanya kita tulis pengaturcaraan ni, kita nak mengawal input ni. Input ni untuk mengeluarkan output ni. Input ni contoh macam sensor, touch button, apa lagi. Biasanya sensor lah pakai touch button, lagi apa lagi. Macam-macam lah lagi adalah untuk input lah. Tapi output ni macam nak, katakanlah nak jadi robotik untuk menggerakkan DC motor, contoh. Itu adalah output dia. Jadi menggerakkan DC motor. Manakala input dia mungkin sensor, IR sensor, mungkin ultrasonic sensor. Itu adalah input dia. Okay. Jadi senang cerita, kalau kita tengok daripada slide bawah ni, kita dah nampak, kita sebenarnya input ni kita nak mengawal output tu. Daripada input ni, apa output yang kita nak kawalkan dia. Alright. Macam mana kita nak mengawal input dan output ni? Dengan menggunakan micro pengawal microbit kita. Kita nak control input dan output ni. Dia senang cerita, microcontroller kita nak kawal dia punya GPIO dia ataupun input dan output pin dia. Kita nak jadi dia baca ke, nak jadi input ke, nak jadi output ke, nak jadi input output ke. Macam-macam kita boleh buat untuk kita mengawal pin-pin kita. Nanti abang orang tunjuk kat mana pin-pin tu sebenarnya. Oh, pin-pin tu. Bukan pin-pin tu. Pin-pin yang ada pada microbit tu. Dia punya input dan output pin. So, inilah antara kaitannya. So, soalan seterusnya yang akan ditanya, bagaimana saya hendak memulakan projek digital inovasi atau robotik saya? Ini memang banyak orang tanya. Sekolah tiba-tiba tak ada apa, saya barulah nak berjinak-jinak dalam robotik lah, Bawan. Baru nak berjinak-jinak dengan inovasi lah, Bawan. Apa yang saya perlu ada? Okay? Ini sebenarnya tim Bawan yang buat dia punya, orang kata apa, dia punya slide ni. Tapi sebenarnya yang senang cerita dia adalah apa kita punya fokus kita. Kita nak menghala kepada betul-betul robotik ke, kita nak fokus kepada inovasi ke, ataupun kita nak fokus kepada dua-dua perkara. Sebab abang-abang perasan, sebab orang nampak macam robotik ni adalah satu benda yang asing berbanding dengan inovasi ke apa benda. Sebenarnya kedua-duanya adalah ada saling berkaitan. Okay? Jadi abang-abang suruh kata, platform apa yang cikgu nak beli adalah bergantung platform apa yang cikgu rasa sesuai untuk anak murid dan diri cikgu tu sendiri. Itu abang-abang selalu tekankan kat situ. Maknanya bukanlah orang kata dengar cakap orang ni, bagi abang-abang, cikgu-cikgu try dulu pelbagai platform. Senang cerita, cikgu-cikgu ataupun anak murid, trylah platform mikro pengawal yang berbeza dulu sebelum membeli. Iaitu contoh macam beli satu microbit dulu, atau beli Arduino dulu, atau beli Raspberry Pi Pico dulu, atau tak payahlah beli banyak sangat, beli tiga tu pun sudah, ataupun beli dua pun sudah. Iaitu microbit ataupun Arduino tu cikgu try. Apa yang kata apa, apakah orang kata kelebihan dan kekurangan yang ada pada setiap mikro pengawal.
Abang Wan tak kata microbit adalah segala-galanya. Arduino tu tak best ke apa? Tak, bukan, bukan. Try dulu. Macam Abang Wan suka try sebab Abang Wan adalah pengguna. Orang kata pernah menggunakan Arduino dan pernah menggunakan microbit. Jadi berdasarkan pengalaman Abang Wan dan apa yang Abang Wan pernah lalui, Abang Wan rasa buat masa sekarang ni, microbit adalah yang terbaik jika jika cikgu-cikgu ataupun jika orang kata apa, parents yang orang kata baru nak berjinak-jinak, baru nak belajar apakah itu mikro pengawal dan apakah itu programming. Tu okey, maknanya non-technical punya orang kata apa, macam abang-abang adalah orang technical. Memang nak tak nak memang kena belajar lah, memang kena buat. Tapi yang macam orang kata non-technical tapi baru nak berjinak-jinak, tengoklah kepada microbit ni. Itu adalah orang kata platform yang buat masa sekarang adalah yang paling sesuai. Akan datang, abang-abang tak tahulah tapi buat masa sekarang ni. Arduino pula bagus. Sebenarnya dia bagus. Tapi buat masa sekarang ni, kalau kita nak belajar, katakan kita sebagai beginner tu agak tough juga. Tapi sekarang ada beberapa pihak yang orang kata cuba permudahkan Arduino ni untuk kata memprogramkan Arduino ni. Ada. Bukan tak ada. Ada beberapa pihak. Ada kawan-kawan Abang Wan dah mula buat benda tu dari segi block program dan sebagainya. Nanti Abang Wan akan cerita juga kenapa yang dikatakan mudah untuk menggunakan, orang kata apa, membuat, menulis pengaturcaraan dan untuk orang kata programkan microbit ni. Okay. So, senang cerita, kita tak apalah bawang baca sikit slide. Kita tanyalah apakah masalah yang kita cuba selesaikan. Kita tengok keadaan sekeliling kita, tengok rumah, tengok sekolah. Kan katakan nak masuk competition pertandingan ni, pertandingan inovasi dan sebagainya. Tengoklah keliling apa yang kita nak cuba selesaikan kan. Okay, daripada situ kita cuba tengok, kita tanya balik pada diri kita apakah komponen-komponen atau perkasan yang kita perlukan. Jangan main beli je, alright. Atau kita kena tahu jugalah orang kata feature-feature ke ataupun spesifikasi komponen-komponen perkasan yang hendak kita gunakan. Lepas tu kita lakar sikit kita punya produk, kita lakar sikit kita punya buat sikit orang kata schematic diagram dia. Tak perlulah orang kata professional seperti kat dalam industri tu, tak perlu pun tak apa. Janji kita tahu macam mana nak membuat sambungan dan sebagainya. Last sekali kita uji kita punya produk. Ini orang kata yang asas lah. Tapi soalan yang rajin orang tanya lah kepada Abang Wan. Soalan dia Abang Wan, dekat sekolah saya ada Arduino. Okay? Dan saya dah ada orang kata accessories-accessories seperti sensor ataupun saya ada dah ada DC motor yang saya guna pada Arduino saya. Bolehkah saya menggunakan sensor-sensor tu ataupun motor-motor yang ada yang saya pakai Arduino tu kepada microbit? Oh, itu soalan yang rajin orang tanya tu. Memang rajin orang tanya. Jawapannya, boleh. Tak ada masalah pun. Sebab servo motor ke DC motor, ultrasonic sensor, IR sensor yang pada Arduino cikgu-cikgu yang ada kat sekolah, terutama yang sekolah menengah tu, boleh digunakan balik. Sebab itu adalah on the shelf punya barang, komponen. Ataupun kita panggil generic lah. Memang dia sebenarnya dia tak ada spesifik kepada Arduino semata-mata. Dia boleh je nak pakai benda yang sama. Contoh macam ni lah dekat tangan aku. Macam mana ni contoh dah sekejap. Abang Wan cari sekejap. Okay, ni contoh. Oops. Okay. Contoh kat tangan Abang Wan ni. Okay, ni kat tangan ni. Ini adalah ultrasonic sensor. Biasa yang kata ultrasonic sensor yang ada kat tangan Abang Wan ni, kat jari Abang Wan ni adalah digunakan untuk Arduino. Memang digunakan untuk Arduino. Tapi sebenarnya jawapannya dia adalah sensor yang boleh digunakan pada mikro pengawal kita. Tak kisahlah dia Arduino ke, microbit ke, Raspberry Pi pun. Kita boleh pakai. Dia adalah satu komponen yang orang kata generic. Maksudnya apa-apa microcontroller pun kita boleh pakai. Cuma cara nak memprogramkannya tu mungkin sedikit berbeza. Sama juga dengan ni. Yang ini adalah IR sensor. Okay, IR sensor, single bit IR sensor. Ini adalah IR sensor. Cuma apa yang cikgu-cikgu perlu tahu adalah sebelum nak beli komponen tu, first kali kalau boleh dapatkanlah dia punya spek dia ataupun data sheet kepada komponen-komponen ni. Sebab kita nak tahu apa dia punya operating voltage dia, berapa, apa benda semua tu. Kita kena tahu sebenarnya. Dan kita kena tahu juga adakah sensor ni sesuai untuk kita punya projek tu. Sebab mungkin ada yang gunakan ultrasonic tapi sebenarnya ultrasonic tak sesuai. Mungkin dia lebih sesuai menggunakan IR sensor. Contoh-contoh macam tu lah. Jadi maknanya kalau tak agak-agak tak pasti pasal benda tu, cubalah Google ataupun YouTube kan lah. Tengok YouTube mana-mana yang patut, mana yang lebih sesuai. Ataupun lagi best, tanyalah abang-abang. Nanti abang-abang cuba bagi tahulah mana sensor yang sesuai untuk projek cikgu-cikgu ataupun projek anak-anak semua. Ada apa-apa soalan tak? Sebelum Abang Wan nak minum air seteguk dua ni, boleh? Boleh. Abang Wan, saya tanya yang
apa nama dia kan dekat mikrobik tadi kan tadi tu kan dia macam ada sensor tak. Jadi sensor lepas tu macam awak abang awak bagi tahu pun tadi kita boleh setting juga macam kalau kita nak tutup lampu dengan hanya tepuk tangan saja. Jadi boleh ke guna mikrobik tu? Boleh. Boleh. Sebab dia okay, ada baik, baik. Sebab dia ada sensor yang di, built-in sensor yang dipanggil mic. Mikrofon lah, mikrofon built-in tu eh. Dia merupakan kita boleh katakan dia adalah sebagai salah satu input lah eh kepada microcontroller kita. Biasanya dia ada kat depan tu. Jadi kita boleh buat projek-projek seperti itu. Tu yang bawah suka pasal microbit ni, dia banyak built-in sensor yang ada pada papan microbit tu sendiri. Eh, jadi tak perlu lagi nak membeli orang kata apa komponen-komponen lain lah eh. Nanti abang Wan akan explain juga sedikit pasal sensor-sensornya ada pada microbit eh, dan macam mana kita nak gunakan lah serba sedikit sensor-sensor yang ada. Okay, next abang Wan akan tunjukkan. Ini adalah sebenarnya projek palang keselamatan di kantin eh. Sebenarnya kan abang Wan suka tau pasal inovasi ni. Inovasi ni kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalunya dari segi sambungannya, dari segi programmingnya sama je. Kalau abang Wan pergi mana-mana pertandingan eh, bukan nak katalah eh, kalau abang Wan kadang pergi satu pertandingan tu contohlah eh, tak salah nak buat tong sampah tu, tong automatik tong sampah, tapi jangan sampai 30 sekolah tong sampah eh, automatik tong. Nak buat tong sampah boleh, mungkin tong sampah tu janganlah sekadar pakai ultrasonic sensor, dia terbuka bila dekat, dia terbuka, dia tertutup. Mungkin buat something yang kita sambungkan dia dengan wifi modul microbit kita ataupun mikropengawas kita sambung dengan wifi modul, lepas tu kita boleh hantar data eh melalui cloud, atau kita boleh nampak status sekarang ni mungkin tu sampah tu dah penuh atau belum, contoh. Ataupun mungkin kita boleh sambungkan servo motor, kalau macam macam ada pelajar yang buang sampah tak berapa, orang kata tak berapa kemas tu, maknanya kita boleh mungkin ada servo motor yang boleh sebat buntut dia tu, astagfirullah, maksud sub macam tu kan, maknanya mana budak pun, oh mana masukkan. Mungkin satu benda, maknanya benda sama tapi kita mungkin boleh olahkan dia ataupun kita boleh inovasikan dia kepada yang lebih better. Ataupun senang ceritalah, kita dah tahu dah pergerakan kita menggunakan servo motor, kita ada ultrasonic, lagi kita ada apa lagi, kita ada microcontroller. Mungkin dengan benda yang sama, komponen yang sama, mungkin kita tak payah buat tong sampah lagi dah. Mungkin kita boleh buat alat penghalau lalat. Sebenarnya tajuk je yang berbeza, tapi benda tu sama je, tetap menggunakan komponen yang sama, tetap menggunakan programming yang sama. Dia sebenarnya yang mahal tu adalah idea-idea tu. Idea-idea tu yang mahal sebenarnya bagi Abang Wan. Sebab Abang Wan tahu belakang tu semua sama je. Tak ada, tak ada. Abang tahu memang dia akan pakai komponen sama ada DC motor, servo motor, stepper motor. Kita boleh pakai. Kita boleh pakai ultrasonic IR sensor. Apa lagi? Kita pakai soil moisture sensor, gas sensor. Macam-macam, semua sensor-sensor. Tapi dari segi programming lebih kurang sama je. Cuma beza dia adalah idea tu. Macam mana awak, orang kata, macam mana murid-murid atau cikgu menterjemahkan idea yang ada berdasarkan masalah yang mereka nampak di sekolah-sekolah ataupun di tempat persekitaran mereka. Jadi nampak benda yang sama. Macam yang ni abang Wan tunjuk. Nanti janganlah asyik semua orang nanti masuk pertandingan semua projek palang keselamatan eh. Yang sebenarnya palang keselamatan ni sebenarnya adalah dalam tajuk RBT Sekolah Rendah Darjah 5. Dia buat palang keselamatan. Nampak? Tapi Abang Wan tambah projek palang keselamatan di kantin. Nampak? Abang Wan cuba tambah kantin dia. Tapi benda dia tetap sama. Okey. Jadi bahan-bahan yang kita nak gunakan. Sekarang kita pukul berapa dah eh? Takut Abang Wan tak sempat. 11:30 eh? Okey. Perkakasan yang kita perlukan adalah definitely kita perlukan microbit. Eh? Kita perlukan clip wire. Kita kena ada motor servo 180 darjah. Kita ada jumper wire, kita ada LED dan kita ada papan reka. Okey, tak apalah, bawang cerita dulu kat sini lah. Microbit adalah, microbit ni lah eh. Ni microbit ni. Okay. Kita mungkin kita akan gunakan microbit. Tapi mungkin abang-abang akan ubah sikit. Sebab abang-abang nak permudahkan sebab masa mungkin tak berapa banyak. Jadi ini adalah microbit. Cuma cerita dulu komponen. Lepas tu kita ada clip wire. Clip wire ni, definitely yang ni lah. Clip wire eh. Yang ni, yang ni, yang ni. Yang kita boleh buka, boleh gigit ni. Ni adalah clip wire. Eh, nanti abang Wan akan zoom ke bawah. Lepas tu kita ada servo motor 180 darjah. Servo motor ni eh, ini adalah servo motor. Eh, servo motor. Servo motor ni ada banyak eh. Ada banyak, ada beberapa type lah, bukan kata banyak sangat tu taklah.
servo motor dia ada 180 darjah. Kita ada yang paling glamour lah, 180 darjah. Lepas tu kita ada 360 darjah continuous, rotation. Maksudnya dia berpusing selama 360 darjah. Kalau 180 darjah ni dia macam wiper, kosong, 180, itu je lah dia boleh pergi. Dia tak boleh pergi sampai ke 360, tak boleh. Kecuali kita hack kita punya servo motor tu, baru dia boleh bergerak ke 360 darjah. Dan satu lagi Abang Wan rasa yang perlu Abang Wan explain adalah pasal mengenai jumper wire. Jumper wire ni adalah, biasanya jumper wire dia ada, sekejap Abang Wan tengok kat tangan Abang Wan. Jumper wire sebenarnya dia adalah wire. Dia adalah wire yang cuma dia ada kepala je. Ha, ni, macam kepala ni. Kan? Ni satu jumper wire yang panjang macam ni. Okey, kat tangan tak tahu nampak ke tidak kat tangan Abang Wan ni. Ni adalah jumper wire. Dan biasanya dia ada kepala kat sini. Nampak ni, dua kepala ni. Sebab awal-awal mula-mula ingat semua orang tahu pasal jumper wire, rupanya tak semua orang tahu kan. Jadi abang-abang explain je lah apa benda jumper wire. So dia adalah wire, sejenis wire, dan dia biasanya dia ada kepala. Dan kepala dia, dan biasanya jumper wire ni dia ada orang kata jantina dia. Jantina macam yang ada kat sini. Macam kat sini, macam kat tangan bawah ni. Bawah pergi yang tempat gelap sikit yang nampak kan, ni dua-dua ni. Nampak tak dia punya tajam, tajam ni. Maknanya kalau kita nampak yang tajam ni, maknanya dia adalah jantan. Jantan, male-male, jumper wire. Dia jantan. Nak pakai kat mana? Biasanya benda ni, kalau kita pilih yang jantan ni, biasanya kita akan cucukkan dia pada benda yang berlubang lah. Benda contoh macam dekat breadboard, ada lubang, kita cucukkan breadboard. Lubang dia. Contoh macam ni. Abawan keluarkan sikit. Sebenarnya Abawan tak bercadang, Abawan tak bercadang pun nak keluarkan, tapi macam fikir-fikir kan ada juga rupanya. Abawan expect orang tahu, tapi sebenarnya orang ada yang tak tahu. Tapi Abawan explain je lah. Dalam-dalam. Okay. Ini adalah papan reka. Ataupun sebenarnya dalam bahasa orang putih dia breadboard. Kita orang panggil breadboard dia. Tapi dalam buku teks darjah 5 darjah 6 dia panggil papan reka. Jadi kita follow papan reka. Nampak tak papan reka tu berlubang-lubang? Jadi itulah gunanya yang jantan ni. Jantan ni akan cucuk lubang-lubang ni. Macam tu. Dia akan cucuk. Itulah gunanya servo motor kalau dia yang tajam. Yang jantan ataupun dia panggil male. Okey, ini male. Dia ada satu lagi dipanggil male female. Maknanya kalau male female, sini tajam, sini berlubang, dia tak tajam pun. Ni tajam, ni tak tajam, ataupun female female, dua-dua tak tajam, dua-dua berlubang. Maka dia akan panggil female female. Maknanya dia ada tiga. Satu jantan-jantan male male, satu adalah male female, satu male satu female, satu lagi adalah female female. Maknanya dia ada tiga jenis jumper wire. Jadi apa fungsi jumper wire ni? Adalah penyambungan dia wire. Dia adalah untuk menyambungkan komponen. Nak completekan kita punya lita sambungan, jadi kita menggunakan jumper wire. Sama juga dengan crocodile clip adalah untuk membuat penyambungan. Jadi jangan nampak macam, ini apa pula ni crocodile clip kejap, jumper wire kejap ni. Bergantung kepada sambungan yang kita hendak lakukan. Lepas tu tadi papan reka, Abang-abang dah tunjuk. Lepas tu LED biasalah. LED kita ada tu lah. Abang-abang tadi dah letak tapi dah mula bersisipan kan, sebab tadi menggelabah. Ni LED yang kecil ni lah. Ni LED. Ini adalah LED. Abang-abang tak pakai LED yang sebenar, pakai LED yang untuk komponen yang digital yang kecil ni. Okey. Jadi Abang-abang rasa Abang-abang kata apa? Satu lagi Abang-abang tak nak ceritalah pasal detail-detail ni, nanti kemudian macam tak best lah pula kan, asyik tengok slide je kan. Jadi sekarang ni boleh tak kita tukarkan kepada, minta moderator tukarkan Abang-abang punya kamera jap. Abang-abang tukar kamera Abang-abang. Abang-abang, ni first time. Abang-abang buat ke first time lah. Ni dia. Nampak jelas tak? Okey, nampak. Nampak jelas kan? Okey. Abaikan yang ni dulu. Ini kejap lagi. Ini adalah contoh untuk robotik yang kat tengah bawah ni. Okey? Sekejap, Abang-abang asingkan dulu. Maklumlah bersepah. Dia memang macam tu. Kalau kerja ni sepatutnya tak boleh bersepah kan. Tapi Abang-abang meja kecil kat rumah ni. Jadi Abang-abang guna apa dia? Jadi ini adalah robotik. Abang-abang ketepikan dulu. Okey, kita akan tengok sekejap lagi. Yang paling penting adalah ni sebenarnya. Abang nak tunjuk. Okey, sekejap. Jauh sikit. Okey. Ini nanti orang kata nak promote pula. Okey. Ini bukan promote. Ni nak tunjuk. Okey. Sekarang ni, yang biasa kita tengok adalah microbit. Ini adalah microbit. Okey. Ini adalah microbit. Kalau nak tahu input dan output pin microbit ni adalah yang di bawah ni. Ini semua adalah input dan output pin pada microbit. Ini yang kita nak kawal ni. Kita boleh bayangkan ini adalah sebagai pintu-pintu untuk mikro pengawal kita. Okey, kita boleh bayangkan mikro pengawal kita ni umpama satu dewan. Satu dewan besar yang ada banyak pintu.
Jadi ini adalah dewan dan ini adalah pintu-pintu dewan. Perasan tak dekat dewan sekolah lah, for example, ataupun dewan orang ramai, ada banyak pintu. Kadang kita boleh set pintu kita tu supaya pintu satu pelajar lelaki boleh masuk. Ini adalah pintu untuk masuk sahaja. Manakala pintu empat untuk keluar sahaja. Kan? Lalu pintu satu yang masuk tu mungkin kita boleh setkan dia untuk pelajar lelaki sahaja. Ataupun pelajar perempuan saja, ataupun pelajar lelaki perempuan saja. Mana kita boleh setkan pintu-pintu tu, kita boleh programkan pintu-pintu kita tu berdasarkan apa yang kita kena deki. Sama juga dengan microbit ni. Kita nak mengawal, sebab input dan output ini adalah pintu-pintu dia untuk disambung pada komponen yang berada di luar. Nampak eh? Nampak tak? Ke tak pernah nampak? Okey, nampak? Dia ada nampak, kosong, nampak. 1, 2, 3, V, ground. Sebab bawah tak nampak. Dia ada nombor-nombor dia. Jadi kalau kita perasan, yang kosong 1, 2 ni, 3V dengan ground ni, kita boleh, orang kata boleh access kita punya input dan output pin tu dengan menggunakan crocodile clip. Jangan bawa tarik sekejap crocodile clip bawa. Abawa bengkel ni, buat bengkel ni abawa tak ni pun, tak ada praktis-praktis pun main cakap je ni. Okey, sekejap eh. Okey. Jadi yang ni, yang 012 ni kita boleh akses dengan menggunakan sama ada banana clip ke ataupun kedai clip, nampak? Kita boleh clipkan dia je. Okey. Kosong, kita boleh clip 1, boleh 2, 3V kita boleh ground. 3V adalah power, supply power, external power. Ini adalah ground ataupun 0V. Ini adalah pin dia. Untuk input dan output pin adalah 012, kita boleh akses dengan menggunakan crocodile clip. Itulah yang Abawan kata untuk sekolah rendah darjah 5 punya subjek ataupun darjah 6, darjah 5 lah, darjah 5, darjah 6, dia punya projek dalam buku teks tu tidaklah kompleks. Jadi dia tidak memerlukan orang kata expansion board ataupun dia panggil edge connector kepada microbit ni. Sebab untuk makluman semua, yang macam piano yang kecil-kecil-kecil-kecil-kecil tu, itu pun adalah input dan output pinnya untuk microbit. Jadi macam mana kita nak access microbit ni? Kita boleh access dengan menggunakan edge connector. Jadi Abang Wan gunakan apa yang ada pada Abang Wan lah. Nanti orang kata macam, oh, Abang Wan ni asyik nak promote company yang sama je. Sekejap. Tidak, sebenarnya tidak. Apa yang ada pada Abang Wan saja Abang Wan tunjukkan. Okey, ini adalah salah satu edge connector dia. Ataupun expansion board. Ini senang cerita, ini adalah accessories kepada microbit. Jadi macam mana kita nak gunakan dia, kita slotkan dia je. Slotkan dia, jadi kita boleh access semua pin-pin yang ada ni. Dia ada dalam, saya tak salah bawah, dia ada 16 pin microbit, tak salah bawah. 16 ke 20 input dan output pin. Jadi kita boleh menggunakan jumper wire. Yang ni tak bolehlah pakai crocodile clip Tak bolehlah pakai crocodile clip sebab dia kecil-kecil-kecil kan. Jadi kita menggunakan jumper wire yang Abang Wan tunjukkan tadi tu, yang female tu. Kita boleh cucuk kat sini. Kita boleh accesskan lagi dekat sini. Sekejap, Abang Wan cari jumper wire yang betina ni. Ha ni. Kan ini adalah jumper wire yang betina. Jadi Abang Wan boleh cucukkan dekat sini. Untuk akses dia. Okay, baik. Alright. Kalau tidak, kita akan crocodile clip. Now, kita menggunakan jumper wire. Kenapa kita nak guna? Itu Abang Wan kata, bergantung pada kita punya sambungan. Kita boleh pilih sama ada nak guna crocodile clip ke, nak guna jumper wire ke. Lepas tu ada orang tanya Abang Wan, perlu ke beli macam yang kat tangan Abang Wan? Tidak. Cari je dekat dalam internet, ada expansion board. Expansion board ataupun orang kata edge connector untuk microbit. Apa gunanya? Untuk access orang kata pin-pin yang ada pada microbit ni. Sebab kalau guna crocodile clip tak boleh. Mana kalau sekadar 012 boleh lah. Tapi kalau nak guna banyak, kena menggunakan edge connector ni. Ini adalah salah satu jenis dia. Kita ada lagi contoh macam ni. Ni pun sama juga. Ini salah satu expansion board. Abang Wan suka expansion board ni. Sebab dia banyak, orang kata apa, banyak berguna lah untuk kita boleh guna untuk inovasi atau robotik. Nanti Abang-Abang tunjuk juga. Dan juga kita ada juga macam salah satu company yang berada di Penang, Cytron, rakan Abang-Abang juga, dia ada orang kata, apa dia panggil, Edubit. Tak salah Abang-Abang, dia ada Edubit, dia ada Rekabit. Itu pun adalah expansion board yang ada di market lah. Maksudnya kita boleh pakai benda tu lah. Itu ada. So ni pun salah satu, tapi Abang-Abang akan tunjuk yang ni adalah dipanggil Yahboom Superbit. Dia panggil Superbit, orang kata salah satu expansion board yang ada dekat market untuk microbit. Okey, pertama sekali kita akan terus buat yang pertama lah. Bawan akan kata membuat sambungan. Kalau dari segi sambungannya, sebenarnya dia very simple. Contoh, Bawan nak menggunakan servo motor ni. Okey, servo motor ni,
Okey, servo motor ni perkara yang pertama yang kita perlu tahu adalah dia punya orang kata sambungan-sambungan yang perlu disambungkan kepada servo motor ni. Kalau tuan-tuan ataupun anak-anak tengok, servo motor ni biasanya kita gunakan dia sebagai untuk membuat satu aplikasi yang memerlukan pergerakan. Okey, yang macam bawah ini 180 darjah. Okey. So, yang paling penting adalah dari segi sambungan tu macam bawah masukkan adalah warna-warna pada wire servo motor ni. Kalau kita perasan, dia ada warna coklat, warna oren dan warna coklat, oren dan coklat merah dan oren. Ah, sorry. Nampak ke tidak pun orang tak pasti. Nampak ke coklat merah dan oren tu? Nampak, nampak. Nampak eh. Ah, minta maaf abang sebab nampak benda ni kecil sangat. Rupanya besar eh. Okey. Senang cerita, coklat tu kita akan sambungkan kepada ground ataupun GND ataupun kosong volt yang coklat ni. Yang merah ni kita akan sambungkan kepada power 3V ke 5 volt ke 12 volt ke 6 volt ke bergantung, tapi dia adalah power eh. Tapi untuk case ni kita sambung kepada 3V. Yang oren ni pula, yang ujung sekali ni oren ni adalah kita sambung dia sebagai control signal eh. Maksudnya kita nak mengawal pergerakan servo motor tu sama ada nak bergerak 90 darjah ke 180. Kita boleh programkan servo motor ni dengan wire yang berwarna oren ni. Semua nampak eh? Okey. Ini satu perkara. Jadi macam mana untuk sambungkan dia? Untuk mudah, abang-abang pakai yang orang kata yang inilah. Superbit ni, yang Superbit ni bukan apa sebab dia senang untuk sambung. Dia ada slot khas untuk servo motor ni, yang ni. Dia ada khas, jadi abang-abang cuma buka dan slotkan masuk macam tu. Buka dan slotkan. Dia dah ada dah siap-siap. Dia ada warna kuning, merah, hitam. Jadi abang-abang tahu kuning ni untuk signal, merah untuk power, hitam untuk ground. Jadi abang-abang cocokkan je. Abang-abang cocok awal-awal bukan apa sebab abang-abang sebenarnya mata tak nampak nak tengok tu, kadang nak mencari lama, nanti kan tak cukup masa kita sejam setengah. Jadi abang-abang dah cocok siap-siap. Jadi itu sebabnya ini adalah sambungan kepada servo motor. Okey, kita jangan tengok yang lain. Sekarang ni biasanya abang buat adalah bila abang dah buat sambung kepada servo motor ni, abang Wan terus test macam mana kita nak programkan dia untuk menjalankan servo motor yang ada dekat sini. Okey. Sekarang ni boleh tak share screen abang Wan balik? Boleh tak moderator? Kejap. Abang Wan, kiranya kan? Yang expansion tu, dia apa nama ni, kalau berbeza expansion, fungsi dia lain-lain jugalah kan? Dia bergantung. Jadi expansion board ni kita tengok. Dia ada yang expansion board yang orang kata apa, ada yang lebih orang kata apa, lebih banyak features, ada yang orang kata yang kurang features. Macam yang ni kan. Sebenarnya ni adalah dua company yang sama sebenarnya yang keluarkan ni. Tapi yang ni orang kata basic bit lah. Orang kata basic, dia basic. Dia tak ada, tak banyak sangat. Sekadar kita nak access orang kata dia punya input dan output pin tu boleh lah. Tapi macam dekat dalam ni dia dah ada motor driver, dia built-in motor driver, dia ada dah orang kata apa, bateri yang boleh rechargeable, dan ada banyak-banyak lagi lah features kat sini yang ada pada yang ni dengan compare ni. Tapi kedua-duanya, senang cerita, kedua-duanya adalah untuk kita access pin microbit yang kecil-kecil. Jadi maknanya bukan kata ni saja tau, nanti kata oh kena beli ni, tak. Kita ada dekat Cytron pun ada. Cytron kita ada Rekabit, kita ada Edubit. Lepas tu kita cuma abang-abang tak ada ya. Abang terlupa nak bawa balik rumah. Abang ada abang ada Edubit tu tapi abang lupa nak bawa balik rumah. Tapi tak apa. Jadi maknanya ini adalah senang cerita expansion board, fungsinya adalah untuk kita access input dan output pin pada microbit. Itu objektif dia. Yang lain-lain tu lebih tambahan lah. Alright, jadi okay. Nanti kalau orang nak beli microbit tu dengan extension tu, dia kena beli asing ke ataupun dia memang dah sekali dah extension dengan biasanya kita akan beli asing lah, bergantung pada apa yang kita inginkan lah. Tapi Abah Wan memang buat masa sekarang ni dalam banyak-banyak expansion board, Abah Wan suka jugalah, paling suka yang paling suka lah ini abang punya personal ni lah, expansion board yang ni, Superbit ni. Tapi ada juga lagi yang expansion board yang lain, tapi buat masa sekarang yang ni lah sebab abang suka, sebab dia dah ada bateri semua bili, jadi senang nak buat robotik ke, nak buat inovasi ke, dia senang. Tak ada masalah dari segi in terms of power dan sebagainya. Ha, ni abang suka lah. Tapi ada banyak lagi expansion board yang lain yang berada di market. Okay, sekarang ni abang nak share, tukar sekejap, abang nak tukar kamera sekejap. Kita pergi kepada, orang kata, muka abang yang keluar. Sekarang ni nampak apa ya? Abang Wan tak pasti nampak apa sekarang ni. Untuk sekarang ni nampak slide dan juga Abang Wan. Macam mana nak pergi ke skrin Abang Wan? Boleh nampak ke skrin desktop Abang Wan? Boleh, boleh. Okey, dah nampak eh? Skrin desktop Abang Wan? Okey. Macam Abang Wan kata tadi,
kita nak programming ni, platform ada macam-macam platform, kita boleh program. Tapi Abang Wan suka pergi kepada yang orang kata yang officialnya lah, Microbit ni. So Microbit ni sebenarnya dia di, macam mana orang kata lah, diuruskan ataupun tuan punyanya adalah Microbit Foundation yang berpengkalan di UK. Okay, so diorang ni memang, Abang Wan suka berkata, diorang memang very up to date. Dia banyak orang kata, dan namanya foundation, ramai yang membantu mereka. Dan mereka ada website rasmi diorang, iaitu yang ada dekat skrin Abang Wan ni, yang www.microbit.org. Kenapa Abang Wan suka pergi kat sini? Selalu tunjukkan di sini semasa bengkel adalah, dekat website ni, dia ada banyak informasi yang kita boleh pelajari ataupun kita boleh tahu. Antaranya, kalau kita klik kat Get Started ni, dia ada cerita pasal Microbit dan sebagainya, dia ada video. Jadi yang ni pun boleh-boleh tengok, dia ada banyak dah. Dia banyak, orang kata apa, info-info yang sesuai ataupun info-info yang boleh diakses oleh Google secara percuma. Dia tak payah bayar apa-apa, nama pun foundation kan, tak perlu bayar apa-apa, dia akses percuma. Tak payah register-register pun. Kan, tu Abang Wan suka sangat. Oh, sorry lah, Abang Wan berterseduh-sedu kat sini. Okay, alright. Lepas tu kat sini ada pasal user guide. Dia cerita pasal Microbit tu apa. Yang berlekuk-lekuk nampak? Ini adalah Microbit version 2. Yang dia kata original Microbit, bukan maksudnya yang version 2 tak original jadi original. Tak. Ini original tu maksudnya dia adalah Microbit version 1. Dia susah sebenarnya nak jumpa Microbit yang tak original ni compare to Arduino. Arduino saya tak nak cakap tak original lah. Dia panggil compatible. Ayat dia adalah compatible. Okay. Arduino tu banyak compatible, tapi Microbit ni tak banyak. Kalau ada pun biasanya Microbit Foundation, kalau kita report pada dia, dia akan ambil tindakan. So hati-hatilah kalau nak beli Microbit tu. Kalau nampak macam murah, kadang kalau murah sangat tu kita tak percaya sangat, tapi kalau mahal pun, kalau beli yang tak original pun, kita maknanya kena hati-hatilah. Senang cerita, kita Abang Wan pun tak boleh jamin yang semuanya 100%. Belilah kepada orang yang anda boleh percaya. Itu je lah bagi Abang Wan. Alright, so semua ni ada. Semua ada. So lepas tu satu lagi, dia ada home learning. Okay, dia ada projects. Okay, yang Do Your Bit ni kalau tengok, dia adalah satu competition yang peringkat antarabangsa. Tahun ni rasanya dah berapa tahun dia buat, dan 2 tahun ni kita pernah dapat johannya adalah daripada sekolah di Malaysia. Sekolah Abang Wan lupa nama sekolah tu. Apa senang cerita, sekolah Dr. Rozlani, anak Dr. Rozlani. Apa nama sekolah tu? Abang Wan dah lupa dah. Tapi tak apa, it's okay, kita teruskan. Dan yang next ada, kita ada teach. Teach ni Abang Wan nak maklumkan kepada guru-guru lah. Yang ni memang untuk for teachers. Alright. Tapi biasanya diorang kata panggil Abang Wan jugalah. Tapi tak apa, kalau ada masa tengok benda ni. Dia ada for teachers, dia ada classroom resource, dia ada lesson, dia ada professional development pun ada untuk cikgu. Jadi maknanya Abang Wan dah try dah benda ni. Tengok video yang ada, buat jawab soalan dia, dia akan bagi sijil untuk guru-guru. Nanti Abang Wan akan usahakan lah kot untuk kita dapatkan untuk minta maaf, gatal pula tekak ni. Apa tu? Untuk SPL KPM, apa benda ke? Macam tu lah. Nanti Abang Wan cuba usahakan lah. Nanti Abang Wan cuba discuss dengan orang kata Microbit champion yang ada kat Malaysia. Dan kalau kita nak buat programming, kita tekan Let's Code ni. Klik Let's Code. Okay. Sampai sini, dia kita akan nampak dia ada MakeCode Editor, dia ada Python Editor, dia ada Microbit Classroom. Kita boleh gunakan MakeCode untuk kita punya programming. MakeCode ni adalah block programming. Dia block-based programming. Dia block. Dia dalam bentuk block. Dia macam scratch. Lepas tu dia juga untuk yang berdasarkan syntax untuk kita buat programming tu. Untuk pemula, untuk yang baru beginner ataupun baru nak berjinak-jinak dan sebagainya, Abang Wan galakkan pergilah kepada MakeCode, iaitu Block Programming. Belajar dulu kat situ. Dan rasa-rasa dah expert, kita pergi kepada Python Editor. Sebab Python Editor yang baru ni memang very, very powerful. Abang Wan dah try, memang memang best lah Python yang ni. Memang best sangat. Compare dengan yang version sebelum ni, ni memang the best lah. Tapi itu tak apa, itu kemudian nanti kita buat, kita akan buat bikin-bikin yang akan datang. Tapi kita apa-apa kita akan tengok pada MakeCode. Tapi dekat sebelah kini perasan tak, dia ada scratch lah, dia ada apa tu. Sebab Abang kata dia ada pelbagai platform yang kita boleh gunakan untuk kita menulis patut caraan, dan kita boleh loadkan kepada, downloadkan kepada mikro pengawal Microbit kita. Tapi yang ni Abang Wan nak tunjukkan adalah dari segi MakeCode Editor. Abang Wan tak nak follow sangat yang slide tu. Biasalah Abang Wan, slide tu untuk Abang Wan punya guideline je, apa nak tengok, apa nak tengok, apa tengok. Senang cerita,
Untuk ni terus kita buat programming lah ya. Abang-abang takkan cerita pasal flowchart, abang-abang takkan cerita pasal pseudocode, abang-abang takkan cerita benda tu lah. Yang tu tak apalah, itu kau nak ceritakan panjang nak cerita nanti. So klik kepada new project. Okay, semua dah klik pada new project. Kepada yang belum tahu tu, kita klik pada new project. Dan kita boleh namakan apa-apa saja yang kita nak buat. Katakanlah abang-abang buat kata papan, papan apa tadi? Palang keselamatan . Kita buat palang keselamatan. Okey, dan kita tekan create. Abang-abang tak nak laju-laju sangat. Kita pelan-pelan, relax-relax. Okey. Dekat sini, okey. Dia dah load pun. Kalau tengok pandangan, tak tahulah pandangan kiri ke pandangan kanan. Kalau abang-abang pandang laptop abang-abang ni, abang-abang nampak sebelah kiri ni. Ini adalah untuk simulasi microbit. Dari bentuk fizikal tapi dalam bentuk simulasi lah. That mean, kalau tak ada microbit pun, dari segi fizikal ni, kita boleh tengok hasil programming kita dalam bentuk simulasi. Yang ni. Tapi dalam bentuk muka depan ni lah. Okay, kalau kita tengok, ini ada A, ada B, ini adalah input button. Yang ini adalah logo. Logo. Ini adalah, orang kata LED. 5x5 LED. Mana ada 25 LED . Mana dia boleh mengeluarkan cahaya, dia boleh jadi output. Dan juga yang best yang pasal microbit ni, yang ni dia boleh jadi output dan juga boleh menjadi input. Iaitu LED ni dia akan boleh berfungsi sebagai alat pengesan cahaya. Ataupun sensor pengesan cahaya, bukan alat, sensor pengesan cahaya. Itu yang beauty pasal microbit ni. Abang-abang pun rasa macam, wow, menariknya. Jadi kalau sebab dulu kalau Arduino, kita akan pakai LDR untuk pengesan cahaya tu. Tapi yang ni, LED ni sendiri, dia akan berfungsi sebagai sensor pengesan cahaya yang 5x5 ni. Lepas tu, yang abang-abang kata tu, yang input dan output pin tu, yang bawah-bawah ni lah. Ni, nampak? Bawah ni nampak? Dia ada kosong, ada satu, dua. Ini kita boleh, orang kata, sambungkan dengan menggunakan crocodile clip. Tu yang ni 3V adalah supply power supply, yang ni adalah ground. Tapi orang kata, alah, microbit. Sebab soalan ni memang suruh keluar, microbit sikit je compare to Arduino, dia punya input dan output pin. Yang kecil-kecil ni pun adalah input dan output pin. So, macam mana kita nak tahu apa input dan output pin ni? Ini kita tengok kat sini sekejap. Bawang buka sekali lagi. www.microbit.org . Ataupun, senang cerita kita cari ni. Microbit pin. Microbit pins. Ni abang buat terus. Secara live ni, pergi mencari. Ini penting. Penting bukan apa, bukan nak gaduh, bukan nak marah. Kita bincang kan. Kenapa penting benda ni? Sebab kita kena tahu pin-pin ni, apa fungsi pin-pin ni semua. Okey, contoh macam ni. Macam kosong, dia adalah P kosong, dia adalah analog in. Sama, kita tengok version tu lah. Jadi, kalau kita nak pakai P5, boleh ke kita sambung pada sini, yang P5 ni? Tak boleh, sebab ini memang dia khaskan untuk button A. Macam contoh ni, khas P11 untuk button B. Jadi, tak semua pin kita boleh sambungkan dia. Tak boleh. Tak semestinya. Tak semua boleh. Macam ni. P2, P12. Reserve for accessibility. Pun kita tak boleh sambung. Itu yang bila masa buat inovasi tu main sambung je kan. Bila sambung tu, itu yang alamak, bawah tak jadilah saya punya inovasi. Tiba-tiba tak gerak lah, tak itu. Tapi bila bawah check kadang-kadang, diorang tak tengok kepada microbit pins ni. Ini antara benda yang penting sebelum kita membuat sambungan. Dia berbeza. Setiap pin ni dia ada, dia punya. Setiap pintu tu ada boleh dan tak bolehnya lah. Senang cerita, boleh tak boleh. Jadi apa-apa, pergi Google, cari microbit pins dan tengok pin ni saya boleh tak. Nampak yang kecil ujung ni, dia adalah untuk ground sebenarnya. Jangan sambung untuk benda lain. Ni ground. Yang ni untuk P20 dengan P19 ni adalah untuk I2C. Macam tu lah. Tak apa, nak apa detail dia tu kemudian. Tapi yang pasti, abang-abang nak anak-anak semua ataupun cikgu semua, bila nak memulakan sambungan ataupun nak membuat projek, refer, bila nak buat sambungan tu, refer pada pin-pin, orang kata, gambar ranjah pin ni lah. Sebab kita tak nak nanti cikgu salah sambung, cikgu tak patut sambung, cikgu sambung, ataupun anak murid cikgu sambung. Macam tu lah. Itu yang selalu tak jadi pasal inovasi ataupun buat robotika, sama je lah. Maknanya kita kena fahamkan betul pin-pin, fungsi-fungsi pin pada microbit kita. Okey, ada apa-apa soalan tak? Ni Fakrul, ada tak? Ada. Silakan. Kalau kita tengok yang tentang microbit ni, dia ialah mikro pengawal kan. Jadi dia bolehkah kalau satu robotik tu ataupun satu robot lah kita katakan, kita masukkan
kita gabungkan Arduino dengan Macrobit dalam satu robotik tu boleh ke? Ke kita kena pilih satu je, mikro pengawal tu? Sebelum tu abang Wan dah tanya lah untuk apa kita nak sampai dua-dua microcontroller tu. Itu selalunya abang Wan tanya lah. Selalunya abang Wan tanya sebab selalunya abang Wan tengok dia sebenarnya tak ada masalah nak buat dua microcontroller, tiga microcontroller. Tapi biasanya kalau awak nak banyak-banyak microcontroller ni, banyak microcontroller berjenis-jenis ni, biasanya dia tak familiar betul-betul apakah orang kata kelebihan ataupun feature-features yang ada pada microcontroller tertentu. Biasanya orang Arduino dia tak berapa faham sangat pasal Microbit tak berapa faham sangat pada Arduino. Tapi bagi Abang Wan, kalau dia kata tak boleh tu, tidak, memang boleh. Tapi seboleh-bolehnya gunakan satu microcontroller. Gunakanlah orang kata semaksimum mungkin orang kata input dan output pin yang ada pada microcontroller tu. Satu tu. Settlekan dulu. Kalau tak boleh sangat, boleh tambah lagi macam tu. Tapi biasanya Abang Wan akan gunakan satu je. Okey, baik. Lepas tu ada soalan. Jadi kita boleh kata Macrobit ni orang kata sebagai ibu lah kan untuk menggerakkan sesuatu robot tu kan. Kiranya kalau tak ada mikro pengawal yang macam Macrobit semua tu, komponen-komponen lain tu dia tak boleh berfungsi lah kan. Dia menarik soalan ni sebenarnya. Robotik ni biasanya dia akan ada kawalan. Biasanya dan kawalan tu biasanya kita akan menggunakan sama ada biasanya lah kita akan gunakan microcontroller lah. Untuk robotik ni tapi dia ada berbagai lagi, ada banyak lagi chip-chip lain yang kita boleh gunakan lah. Tapi orang katanya asasnya memang kita menggunakan microcontroller sebagai kawalan. Baik. Lepas tu ada satu lagi soalan di YouTube. Dia tanya kalau nak beli servo motor, mana yang elok untuk dibeli, sama ada plastik gear ataupun metal gear, ataupun adakah bergantung kepada penggunaan? Best lah soalan tu, memang best. Sekejap, orang tunjuk ada tak robot apa orang bawa ni? Tak bawa di atas pula robot dia. Okay, dia bergantung kepada kegunaan. Sama ada kita boleh gunakan macam yang servo motor yang biru ni adalah plastik gear. Ada yang menggunakan metal gear. Dia bergantung. Bergantung kepada aplikasi yang kita nak buat. Sebab mungkin yang plastik gear ni mungkin dia boleh pergi sampai 2 kg, 1.5 kg mungkin. Tapi mungkin kita perlukan lebih. Dan mungkin kita punya design tu adalah lebih robust. Jadi dia bergantung kepada reka bentuk kita tu lah. Kita punya produk tu apa yang kita nak achieve lah sebelum membeli tu. Jangan beli mahal-mahal terus. Tapi apa-apa pun tu yang abang kata, dia tak boleh kelam-kabut. Bila kita nak design ni, kita kena duduk betul-betul. Kita kena kaji, kita kena tahu apa yang kita nak. Dan orang kata, yalah memanglah kalau ada yang main duit tu, dia main beli je kan. Tapi ialah kita kalau boleh tak naklah membazir kan, beli apa yang perlu saja untuk kita punya projek. Right? Okay? Okay, baik. Alright, okay, next. Kita akan pergi kepada, yang ni abang dah tunjuk. Jadi jangan lupa, kalau apa-apa hal, refer pada Microbit pin punya gambar rajah ni. Penting sangat-sangat. Jangan main belasah. Bukan kata Microbit saja, Arduino pun sama. Jadi fahamkan betul-betul tu abang faham, abang bagi tahu maklumkan tadi. Fahamkan betul-betul spesifikasi kita, data sheet, kita punya orang kata apa, pin-pin yang ada pada komponen ke apa benda ke semua. Kita kena faham betul-betul. Orang kata senang cerita, kita betul-betul kenal dengan komponen tu baru kita pakai. Kalau rasa tak sure, jangan beli. Ataupun orang senang macam orang kata tak pasti, jangan kongsi. Lebih kurang macam tu lah. Kalau tak pasti, jangan beli. Pastikan betul-betul apa yang, apa sayang duit tu kan. Kalau kita beli benda yang kata tak berapa, tak dang, tak diperlukan. Okay, now kita pergi balik kepada make code kita ni. Okay, dia very simple. Abang Wan selalunya, abang Wan akan start dengan yang simple. Contohnya, katakanlah abang Wan nak buat satu sistem palang yang mana bila dia sentuh logo tu, palang tu akan naik. Contohlah, itu paling simple lah abang Wan buat. Jadi apa yang abang Wan perlukan? Abang Wan tahu yang sentuh ni, abang Wan perlu tak beli sensor lain, ataupun abang Wan boleh guna sensor yang ada pada Microbit. Sekarang ni sebab abang Wan memang orang kata makan dan minum dengan Microbit ni, abang Wan tahu yang Microbit version tu dia ada sensor sentuhan. Sensor sentuhan, iaitu dia ada pada logo ni. Logo ni sensor sentuhan. Jadi abang Wan biasanya kalau sensor-sensor ni kita akan panggil dia sebagai input. Dia kita panggil dia input. Jadi kalau input tu kita cari kat bawah dia ada basic input music. Jadi abang Wan klik pada input. Okey, kat mana satu yang abang nak pakai ni? Okey, untuk ni biasanya abang akan carilah on button A press ni, on shake lah apa benda.
Bawa cuba cari touch-touch. Bunyi macam touch-touch kan. Kalau kita tengok dekat dekat microbidology pun sebenarnya dah bagi tahu dah. Tapi kat sini kata-kata touch kita cari-cari bawah. Nampak dekat microbid version 2 ni, kita ada logo express. Tapi nak guna yang satu, nak guna on logo press ke, nak pakai logo express. Kita keluarkan je lah dulu sebab kita tak pasti. Biasanya kita tak pastilah eh. Okey, Abang Wan selalu keluarkan dua-dua. Mana satu yang Abang Wan nak pakai? Tapi sekarang ni, Abang Wan dah tahu kalau dari segi flowchart, nanti Abang Wan nak cerita flowchart kan panjang kan? Jadi untuk flowchart, biasanya Abang Wan akan tahu dah. Jika orang sentuh, baru palang buka. Kalau orang tak sentuh, selagi orang tak sentuh, dia akan sentiasa tertutup. Jadi Abang Wan kena guna satu command yang dipanggil dekat logik ni, ini adalah yang asas. Tak kisahlah palang ke, lampu ke, kipas ke, nak sambung ke, apa ke. Kita dah tahu mana kalau kita nak guna sensor ke, nak guna apa, input ada input ke, baru dia buat ni. Kalau tak ada, dia buat ni. Asas ni benda ni ya. Ada input, nak buat ni ke, nak buat ni. Ini yang asas. Jadi kita menggunakan if else ni. If else mana nak cari, kita tengok balik pada logik ni. Conditional. If else statement. Okay, ni. Jadi Abang Wan keluarkan if else ni. Settle satu perkara. Jadi Abang Wan nak buat kat mana? Abang Wan nak letak dekat bawah logo ni ke? Kan? Ataupun nak dekat bawah forever ni? Terpulang. Macam Abang Wan sekarang, Abang Wan tak nak guna logo ni, Abang Wan buang. Abang Wan cuma nak guna forever ni. Contoh. Okay? Jadi apa yang Abang Wan kata? If, kalau logo is press, apa yang akan berlaku pada Abang Wan? Jadi Abang Wan akan buat yang simple dulu. On start ni Abang Wan buang. Abang tinggalkan forever ni. Maksudnya forever ni. Forever ni dia akan sentiasa tengok. Logo ni dah press belum? Logo ni dah press ke belum? Kalau kita dah buat logo express, perasan tak dekat sini? Dekat simulasi kat logo ni, kita kalau tarik kita punya mouse ni, dia akan berwarna kelabu. Nampak? Kita boleh tekan dia. Nampak-nampak. Itu simulasi tu. Logo express ni. Jadi, untuk pastikan benda ni okey ke tak okey Abang Wan buat, Abang Wan buatlah basic. Katakanlah satu output dia, Abang Wan kata show icon. Katakanlah dia adalah right. Contohlah. Kalau tidak, dia akan keluarkan tanda pangkah. Starting awal-awal. So, apa yang Abang Wan buat adalah, daripada sini, Abang Wan tengok simulasi Abang Wan. Betul tak? Sekarang ni sepanjang masa, katakanlah Abang Wan nak buat, gate tu akan tertutup dan dia akan keluar logo pangkah. Setiap masa. Kecuali kalau disentuh. Kalau by default, dia memang tutup pagar. Sebab orang tak akan tanya Abang Wan, nak letak default ke, nak letak kat sini ke, tak mana ni? Yang mana satu nak letak? Dekat if ke, dekat else ke, dekat if ke, kan? Biasanya, default ni Abang Wan akan letak dekat else. Biasanya. Maksudnya Abang Wan dah tahu. Dalam sistem Abang Wan, dalam produk Abang Wan, Abang Wan nak tahu by default, pintu tu ataupun palang tu akan sentiasa tertutup. Jadi akan sentiasa tertutup dan akan keluar tanda pangkah lah, mana tak boleh masuk lah. That's why untuk yang ni, buat masa sekarang ni, Abang Wan cuma buat ride dengan pangkah saja. Tak letak lagi servo motor. Sebab Abang Wan nak tengok betul ke tidak Abang Wan buat. Jadi Abang Wan nampak, bila kita sekarang ni, by default, dia akan pangkah. Kalau simulasi ni. Tapi bila Abang Wan tekan je touch logo ni, nampak? Dia jadi. Nampak, dia keluar tanda right. Dia keluar tanda right. Okay, nampak? Tapi sekarang ni, Abang Wan tak boleh kontrol. Abang Wan kena tekan ni, kena tekan, baru dia right. Lepas tu Abang lepas, dia terus lepas. Jadi Abang Wan kata, macam ni tak sempat orang nak tengok dia right atau dia pangkah kan? So Abang Wan kata, Abang Wan perlukan masa supaya right tu lama sikit. Supaya orang dapat tengok, benda ni dah okay, dah right. Maknanya dah boleh nak masuk lah. Jadi Abang Wan boleh tambah satu lagi command yang dipanggil pause. Pause ni kalau dekat Arduino, kita panggil delay lah. Dia punya command dia delay. Tapi untuk microbit, kita pakai pause. Pause lah sebenarnya, pause lah. Okay, kita letak kat sini. Katakan Abang Wan letak, katakanlah Abang Wan nak dia write selama 2 saat. So Abang boleh tuan tukar ke sini, 2 saat. So apa yang akan berlaku adalah, bila Abang Wan tekan ni, tekan sensor ni, tekan ni, nampak? Write ni akan selama 2 saat dia akan write. Baru dia pergi pangkah, pergi ke else tu. Mula dia akan buat sini selama 2 saat. Lepas tu, dia tengok lagi. Logo tu press tak? Tak. Dia pergi ke ni. Itulah maksud dia. Maksudnya kalau logo is press, logo di press, dia akan buat write ni selama 2 saat. Nampak? 2 saat. Lepas tu, kalau dia tengok, logo ni press lagi tak? Tak. Baru dia pergi ke pangkah. Itulah maksud dia ni. Programming ni. Okay? Okay, now kita dah tahu dah benda ni dah okay lah. Dah segi simulasi pun dah. Sekarang ni Abang Wan nak kena downloadkan dia ke dalam microbit Abang Wan. So Abang Wan akan masukkan. Okay, sekejap . Okay, ini adalah satu perkara yang penting jugalah. Yang ni, okay, yang ni yang lama punya.
So apa yang kita nak tengok adalah biasanya abang-abang akan check, yang sama ada MicroB abang-abang ni memang connect tak dengan laptop abang-abang. Biasanya abang-abang akan check dekat sini lah, dekat library ni. Oh, sekejap yang masa berlalu eh. Pastikan dia ada MicroB ni. Dia mesti ada nampak MicroB ni, maknanya kita telah connect. So once dah ada tu, kita boleh tutup dia sekejap. Okay, tutup. Ya, bawa kau tak pakai mouse dia jenisnya. Dia bergoyang-goyang kat tempat lain kan. Okay, so abang-abang biasanya akan gunakan save ni. Ya, ada gambar disket ni, tekan save dekat bawah. Okay, sampai dia akan keluar. Okay, abang-abang pun akan save katakanlah dekat desktop lah katakan ya. MicroB palang keselamatan tu abang-abang save. Bila save tu dia akan generate kan, kalau kat bawah sebelah kiri abang-abang ni dia ada tulis hex. Ini adalah file hex kita. So once dah ada benda tu, biasanya apa yang abang-abang buat adalah ni abang-abang tutup sekejap. Ni adalah dia punya file dia tadi. Klik kiri, klik kanan dan send tu. Biasanya abang-abang suka buat macam ni daripada direct, sebab kadang direct ni ada masalah. Oh, sekejap, sorry, salah. Itulah tak ada mouse kan. Sekejap. Biasalah live ni memang macam ni kan. Tak apa. Dia gitulah dia live ni dia. Tak, okay, send tu. Okay, kepada MicroB. Okay, pastikan MicroB tu berkelip-kelip kat sini. Nampak? Dia ada macam berkelip-kelip kat sini. Atau kelip tu maknanya dia tak download. Kadang-kadang dia kata dia dah download. Tapi padahal sebenarnya dia tak download pun. Pastikan dia habis download. Okay, nampak tak kat sini? Okay, ni kan? Ni pangkah ni. Jadi bila abang-abang tekan ni, logo ni, nampak dia write. Oh, dia transfer gitu je macam. Dia transfer ni hex file tu daripada komputer tu, daripada komputer tadi tu. Bila dia berklik-klik tu, maknanya abang-abang downloadkan hex file tu ke dalam MicroB ni. So that's why dia terus dapat macam ni. Okay, sekarang ni pangkah. Okay, abang-abang sentuh. Dapat right. Oh, menarik okay. Ni. itu baru. Sebab kalau guna M-block kan dia lain, dia kena connect gitu transfer dulu. Tapi ni memang best. Tu sebab abang-abang memang tahu, abang-abang memang suka betul lah MicroB dan MakeCode ni. Dua-dua ni memang abang-abang suka. Abang-abang rasa kalau MicroB saja tanpa MakeCode pun tak best ke? Tak fun kan? Tapi MakeCode ni dia permudahkan banyak perkara untuk menggunakan MicroB ni. Itu yang dia kombinasi dua ni amat-amat best lah bagi abang-abang. Okay, lepas tu kita, okay, katakan yang tu. Yang tu dah settle. Sekarang ni abang-abang nak tambah pula. Okay, abang-abang tambah pula. Abang-abang ni biasa bersambung sini. Okay, bila yang basic ni dah ada, dah ready dah. Abang-abang kata, okay, sekarang ni benda ni dah okay. Abang-abang rasa dah puas hati. Sekarang ni abang-abang nak pula tambah servo motor untuk palang tu pula. Macam mana abang-abang nak tambah servo motor? Biasanya abang-abang akan gunakan, orang kata sama ada abang-abang boleh guna command yang ada pada MakeCode ni, ataupun abang-abang boleh guna command yang orang kata third party yang create dia punya command tu. Contoh macam servo ni, kalau benda command yang tak ada dekat sini, tak ada pun apa arahan-arahan ataupun library yang ada dekat sini, kita boleh tambah. Kita boleh klik pada extension ni, klik pada extension. Nampak tak ada servo tu? Klik pada servo. Kita mana kita tambahkan third party yang create orang kata apa arahan tu ke dalam kita punya MakeCode. Itu sebab kita dah nampak tadi. Tadi ni servo ni tak ada. Tapi disebabkan oleh abang-abang tambah extension tu, jadi dia ada servo mempunyai command kat dalam tu. Jadi abang-abang boleh tambah gunakan servo ni. Abang-abang boleh buat set servo ni. Keluarkan set servo ni. Okey. Apa maksud dia? P0, P1 apa ni? Adalah bergantung ni. P0 ke, P1 ke, P2 ke kita nak sambungkan ni. Itu maksud P0, P1, P2. Angle pula 90 darjah ke, 0 darjah ke. Jadi abang-abang buat lah. Katakanlah dekat sini. Abang-abang buat, bila tanda right, dia akan, orang kata benda tu bergerak 90 darjah. Okey, 90 darjah selama 2 saat. Lepas tu, bila dah habis benda 2 saat tu, apa yang abang-abang nak buat? By default, sepatutnya pagar ni adalah 0 darjah. Mana dia patutnya sepanjang masa dia tertutup. Tapi bila ada orang touch dia tanda right, lepas tu dia terbuka. Dia punya pagar dia tu. Servo motor tu bergerak lah 90 darjah. Tu bila kita letak pagar, kita letak tiang ke apa, dia akan bergerak 90 darjah. Jadi kita tengok kat sini, kita punya simulasi kita kan. Ni nampak? Simulasi ni mula begini. Bila kita tekan je. Sekejap. Tekan je. Tak boleh nampak lah benda ni. Sekejap bawa cuba dapatkan view dia. Sekejap. Hilang pula dah. Okay. Nak bagi nampak sekejap. Macam mana nak buat?
Sebenarnya orang pun dah lupa dah macam nak buat. Nak tunjukkan simulasi ni. Tapi simulasi kita buat, once kita dah pakai short set servo ni, command servo ni, dia akan tunjukkan dari segi sambungannya. Kalau P kosong, maknanya dia sambung pada P kosong. Kalau orang tukar kepada P1, dan ni pada P1, kita tengok pada simulasinya, dia akan tukar kepada 1. Dah tak jadi kosong dah. Tapi yang ni abang tukar kepada P kosong lah. Sebab abang dah buat sambungan pada P kosong. Okey. Dan daripada sini, kita dah tahu kita boleh buat, orang kata dia punya ni, simulasi dia. Orang nampak? Dia bergerak tadi kan? Selama 2 saat, itu boleh tutup. Dia punya simulasi mana? Kalau dia by X, kalau tak kita tak tekan logo express, dia akan angle dia pada kosong. Tapi bila kita tekan dia, tekan lama-lama dia akan jadi right, dan kita boleh serupa akan bergerak 90 darjah selama 2 saat, dan dia akan tutup balik kepada 0 darjah. Maksudnya kita punya tu 90 darjah dia buka, tu dia tutup. Automatik. Jadi command dia, kalau kita dah tengok, ini je. If else kita pakai, lepas tu apa benda yang kita nak guna, sensor apa. Kalau nak pakai logo, pakailah logo. Kalau nak pakai button, tekanlah button. Kalau nak tukar, nak shake, tukarlah shake. Jadi maknanya asas dia adalah forever, ada if else kita. Satu default tu nak tahu apa, apa dia, sensor apa. Itu sahaja. Jadi kalau kita rasa kita dah puas hati kat sini, apalagi kita pun savekan. Allah, lupa lah nak sambung dengan microbit. Tak maaf lah Biasalah. Kadang-kadang macam tu Jadi konsep abang dia nampak sama macam ni Macam yang ketul tu Sama. Ketul guna microbit juga. Dah. Tidak lah macam tu Tapi lebih kurang macam tu lah. Tapi maknanya asas kita dah nampak programming kita ni ada input, dan pada input tu apa yang kita nak buat? Tu yang kita pakai if ke lepas tu ataupun else, dia nak buat else ke nak buat if ke. Jadi orang kata dia punya template dia lah. Template dia macam orang tunjuk ni, pakai if else dah tahu apa nak buat. So bila dah ada benda ni, kita just downloadkan dia. Boleh kita save dia dulu. Kita save. Macam bawah, buat simpan ke dalam default dia. Sebab bawah nak pergi kepada robotik sekejap. Sebab robotik ni sekejap je boleh buat. Okay. Lepas tu pergi kepada desktop. Katakanlah desktop. Okay, atau bawah save kan. Okay. Dia akan createkan hex file tu. Okay, once dah habis boleh tutup. Dan bawah tutup lah yang ni dulu. Okay, tutup yang ni. Jadi yang kita ambil hex file yang di generate kan tadi. Macam bawah suruh pakai send tu lah Send tu. Nak download terus pun boleh, nak apa boleh, tapi abang suka pakai send tu. Ni microbit ni. Klik pada microbit, tunggu dia habis berkelip. Okey. Sekarang ni kita nak tahu dia bergerak atau tidak, kita masukkan dia, kita slotkan dia kepada kita punya ni. Okey, bila once dah habis boleh cabut. Okey, boleh cabut. Boleh tak tunjukkan kamera abang yang satu lagi yang ke bawah tu? Ya. Okey, nampak tak ni? Ini okay, abang tepikan Tak payahlah pakai ni. Ini pun dah tak payahlah sebab nanti dah tak sempat dah kan. Okey, katakanlah ini adalah servo, ini adalah kita punya Superbit kita expansion board. Abang Wan dah sambungkan dengan servo motor ni. Jadi tadi dengan microbit ni, abang Wan cuma slotkan begini. Slotkan. Okey. Lepas tu abang Wan boleh onkan dia. Okey. Nampak tak onkan dia? Ini adalah servo motor. Abang Wan onkan dia, katakanlah abang Wan sentuh dia. Dia mula lah ni tak jadi. Pelik pula. Sekejap abang Wan tengok jauh. Oh sorry. Command yang abang guna, abang Wan gunakan ni salah. Sebab okey, minta maaf lagi sekali. Minta maaf. Boleh, tak apa. Sebenarnya command yang abang Wan guna ni salah, sebab abang Wan nak gunakan orang kata apa, expansion board ni. Jadi apa yang abang Wan boleh buat adalah, sekejap abang Wan tukar balik kamera abang Wan. Okey, ini. Abang Wan tak boleh pakai lagi command yang set servo P kosong ni. Tak boleh. Sebab abang Wan nak menggunakan expansion board ni. Expansion board ni dia perlukan command yang special untuk dia. Sebab ni adalah produk orang tu. Jadi dia konon-konon dia nak protect produk dia, orang guna produk dia. Jadi dia buat command dia sendirilah konon-kononnya. Jadi kita boleh buat
tambah extension satu lagi. Dan kita boleh macam bawah-bawah copy ni, dia ada dia punya orang kata apa, link dia. Okay, just kita copy paste dan kita enter dan kita masukkan dipanggil superbit ni. Superbit tadi untuk tambahkan extension. Jadi dia akan keluarkan superbit ni. Ni superbit ni. Jadi superbit ni kita boleh klik pada superbit ni, kita ambil ni set servo yang ni. Jadi kita boleh tukar value ni kepada 90. 90, dan yang ni abawan tarik keluar semua, abawan akan masukkan yang ni. Ni baru betul. Yang ni abawan boleh delete. Jadi yang ni pun sama, abawan boleh duplicatekan dia. Abawan gantikan yang ni. Tapi kalau kita buat macam ni extension ni, dari segi simulasi kita tak nampak. Tadi tu abawan tunjuk untuk nampakkan simulasi, tapi untuk actual sebab abawan menggunakan expansion board ni, abawan terpaksa gunakan command yang ada pada untuk expansion board ni lah. Jadi yang ni pun abawan tukar dululah kepada kosong. Okey, jadi konsep dia sama. Jadi sekarang ni abawan perlu downloadkan dia. Sekejap ya, abawan downloadkan. Susah juga abawan ni sebab dia punya port tak banyak kan kat abawan punya laptop. Jadi abawan terpaksa cabut banyak kali. Okey. Tapi ya, sekali tengok Macrobit ni dia sama tak macam Scratch. Jadi boleh ke kalau kita coding guna Scratch tu, kemudian kita masukkan coding menggunakan Scratch tu ke dalam Macrobit ni, boleh ke? Okey. Dia abawan tak berapa familiar sangat dengan Scratch dengan Microbit ni. Tapi setahu abawan boleh menggunakan Scratch untuk programkan Microbit. Sebab abawan pernah ternampak dia orang macam ada satu pelajar ni, dia buat orang kata apa games pakai Scratch. Tapi dia gunakan Microbit sebagai controller kepada game dia tu. Abawan pernah tengok. Tapi abawan tak pernah lagi mencuba untuk Scratch ni. Jadi sekarang ni abawan dah ni. Jadi abawan download, abawan savekan lagi sekali. Okey, abawan savekan lagi sekali. Oh, ada berapa minit lagi kita? 7 minit, tak apa. Kita pelan-pelan. Okey, abawan savekan. Okey, dah sampai masa sini. Abawan tutup sekejap. Okey, abawan terus masukkan hex file abawan ni. Contoh yang ni. Send tu. Memang maklumlah orang lama mesti nak pakai mouse juga. Okey, tu sambung masuk ke dalam Microbit. Tunggu sampai habis dia berkelip. Okey. Sekejap, abang tukar sekejap dia punya ni. Sekejap. Pergi kepada abawan punya kamera yang bawah. Nampak dah Okey, okay, nampak dah. Okey, jadi dia macam ni. Dia dah habis download dah. Kalau kita klik dia. Nampak? Kita punya ni pun dah ada ni dah. Kita punya servo motor. Nampak dia bergerak? Nampak. Okey, bila abang tekan. Okey, baik. Kan? Dia ikut darjah yang kita setting tadi itulah. Ya, darjah kita setting. Jadi itu adalah benda asas yang simple lah jika kita menggunakan orang kata apa, servo motor, kita menggunakan expansion board. Sebenarnya ada banyak lagi yang bawa nak tunjuk tapi takut tak sempat. Okey, ini adalah inovasi. Maknanya kita menggunakan superbit ni, kita menggunakan microbit, kita boleh menggerakkan servo motor. Dalam masa yang sama, okey, kita boleh juga menggunakan ini adalah contoh robot lah, kita panggil isobot lah. Ada ni kawan abang daripada UTSM yang design ni. Okey, nampak tak yang dekat tengah-tengah ni, yang ni, yang ni. Ini adalah superbit juga, sama je. Jadi maknanya superbit ni kita boleh pula sambungkan DC motor kita. DC motor tu adalah yang warna kuning ni. Kalau kita cabut tayar dia, ni yang warna kuning ni, ini adalah DC motor. Tadi adalah servo motor. Ini adalah DC motor. Jadi bila kita sambungkan DC motor kepada orang kata apa, kepada microbit ni, okey, dah sambung microbit ni. Jadi bila kita programkan dia, nanti abang Wan tunjuk sikit program, tapi bila kita programkan dia, nampak dia dah bergerak sebagai tayar motor. Okey, baik. Jadi asas yang sama, maknanya komponen yang sama, tak perlu beli komponen yang berbeza pun. Maknanya kalau dah ada microbit, dah ada expansion board yang sesuai. Cuma apa yang kita nak sambungkan, ke servo motor ke, ke DC motor ke. Macam yang ni, ke DC motor dia dah jadi robotik. Tu sambung pula dengan ultrasonic sensor. Ini dah jadi orang kata obstacle. Maknanya dia kalau ke depan dia nampak ada halangan, dia akan berhenti ke, kita boleh buat dia. Dan kat bawah ni, macam abang tunjuk tadi, abang tunjuk tadi bawah ni, ini adalah IR sensor.
5 channel IR sensor, maknanya ada 1, 2, 3, 4, 5 pun kita boleh sambungkan. Nak buat 5 channel ke, 8 channel ke, 2 channel ke, yang membezakannya adalah dari segi sambungan juga, sambungannya, dan juga dari segi dia punya programmingnya yang berbeza. Maknanya senang cerita, Abang selalu kata kalau sekolah-sekolah nak beli, jangan beli sekadar robotik set tu je. Kalau Abang suka beli yang kita boleh, orang kata, reka bentuk sendiri, kita boleh pasang sendiri, kita boleh program sendiri. Jadi maknanya dengan komponen yang sama, tanpa membazir, kita boleh buat robotik ke, betul-betul macam robotik ke, ataupun kita nak buat macam inovasi punya projek ke, kita boleh buat dengan perkakasan yang minimum. Jadi kita tak perlulah membazir banyak sangat perkara setiap benda kita nak beli. Nak contohnya macam nak buat projek menjaga tanaman, oh nak kena beli set lain ke tidak, ataupun nak beli ni pun tidak. Tapi maknanya daripada komponen-komponen yang kita ada ni, kita boleh olahkan dia, kita boleh, orang kata apa, fikirkan cara lah macam mana kita nak jadikan dia sesuatu untuk untuk robotik ke, nak untuk yang untuk inovasi ke, kita boleh guna dengan komponen yang sama. Abang Wan rasa kau nak tunjuk lebih-lebih pun rasanya masa sempat lagi ke Abang Wan nak tunjuk programming dia ke tak sempat dah? Kita ada beberapa minit lagi, Abang Wan pun tak pasal dah. Kita ada lagi 8 minit lagi. 8 minit. Abang Wan nak tunjuk betapa mudahnya dia punya programming untuk robot ni eh. Abang Wan tunjuk jugalah sebab tak payah lah tak tunjuk. Kan? Macam okay, tak orang kata tak apa pengam lah eh. Okey. Sekarang ni satu lagi Abang Wan nak tunjuk adalah dari segi programmingnya. Programmingnya, kalau kita tengok kat sini, tadi kan microbit.org, last ni orang kata buah ngelas ni, microbit.org sama juga. Okay, kita pergi kepada Let's Code dan kita pergi kepada Make Code Editor. Okay, Abang Wan tunjuk dari segi ni lah, terus direct lah eh, senang cerita. Sebenarnya kita menggunakan superbit tadi, jangan lupa tambahkan expression superbit. Untuk menggerakkannya adalah kita gunakan command ni je, motor ni. Ini untuk expansion board ni. Expansion board lain-lain. Ini untuk expansion board ni. Jadi untuk gerakan motor, dia hanya guna command ni je. Jadi 255 ni adalah sama ada, dia sebenarnya dia punya value dia adalah negatif, dia punya julat dia adalah negatif 255 sehingga ke 255. 255 atau negatif 255 ni adalah paling laju pergerakan dia. Cuma yang membezakan negatif atau positif adalah sama ada dia bergerak secara lawan jam atau secara ikut jam pusingan, pusingan roda tu. Jadi robot ni kita kena tengok lah, maknanya kita punya robot ni, katakan kita punya robot ni kan, kita kena tengok lah kalau nak jalan ke depan, kalau nak jalan ke depan gini, kalau jalan ke depan sini, ini ikut arah jam atau lawan jam? Ini mengikut lawan jam. Yang sebelah sini pula kalau ke depan, dia mengikut jam. Jadi anak-anak semua kena observe, atau cikgu kena observe bila masuk pertandingan kamu. Kalau jenis yang orang kata apa, DIY ni ataupun makers ni, kita kena tengok arah pergerakan tayar tu macam mana, clockwise atau counterclockwise. Kalau nak laju sangat ke, nak perlahan sangat ke, senang cerita 255 paling laju, negatif 255 paling laju, dia counterclockwise ataupun clockwise. Dan kosong nilainya adalah untuk motor tu berhenti. Jadi senang cerita, terutama untuk robotik, dia senang sebab dia cuma DC motor, sensor atau sonic atau IR sensor. Tapi nak gerak ke depan, ke belakang tu kena observe dan kena tengok, nak jaga kelajuan dia, macam mana dia nak bergerak dan sebagainya. Abang rasa itu aja kot untuk perkongsian abang. Kau ada lagi 6 minit? Abang buka untuk soalan kot rasanya. Ke beta macam tu? Boleh je. Okey, baik. Jadi kepada penonton semua di Facebook dan juga YouTube, boleh tulis soalan-soalan yang ingin diajukan. Nanti saya akan tolong bacalah soalan-soalan daripada anda. Jadi Abang Wan, jadinya orang kata dengan ada mikrobit ni, kalau boleh kita cuba orang kata apa, semaksimumkan penggunaan mikrobit ni kan? Betul, betul. Itu yang Abang Wan harapkanlah kepada sekolah-sekolah semua ya. Sometimes yang paling penting adalah dari segi pengetahuan tu lah, mengenai orang kata perkakasan tu sendirilah. Itu yang paling utama lah bagi Abang Wan. Sebab bila kita betul-betul mahir ataupun orang kata kita, kata macam orang dulu kata rebus buku kita minum air kan, umpama macam kita rebus microbit dan kita minum air microbit tu, kita tahu in and out dia, senang kita nak buat apa-apa projek pun, tak kisahlah dia robotik ke, nak masuk pertandingan inovasi ke apa ke, cikgu boleh gunakan dengan orang kata perkakasan ataupun microcontroller yang sama. Itu yang paling penting lah Bawan harapkan dengan perkongsian hari ini. Okey, baik, terima kasih Bawan. Jadi kita ada satu soalan di YouTube, mungkin soalan terakhir untuk pada pagi ni. Soalan daripada K. Hussein, dia kata jadi nilai 2255 tu adalah, adakah kelajuan maksimum? Ya, betul. Kelajuan maksimum untuk DC motor ni.
berdasarkan komando tu. 255 adalah maksimum. Cuma abang-abang tak pasti sama ada pusingan dia adalah arah jam atau lawan jam. Dia 255, positif 255 atau negatif 255 kita boleh letak. Ini macam yang ni. Kita boleh letak nilai negatif pun sebenarnya. Dia membezakan dia adalah arah jam atau lawan jam. Tapi dia paling laju. Right? Okay. Okay, baik-baik. Okay. Kalau kosong tu tak payah akan berhenti lah. Tak payah akan berhenti. DC motor akan berhenti. Dan ni abang-abang gunakan DC motor yang murah yang berapa ringgit kat pasaran tu, RM5 dia telah buat. Alright. Okey, baik-baik. Jadi terima kasih kepada semua penonton yang telah memberikan ataupun mengajukan soalan-soalan untuk ditanya. Jadi Bawan mungkin ada sepatah dua kata untuk penutup kita pada pada pagi ini. Silakan. Okey, terima kasih. Pertama sekali Bawan pun nak ucapkan terima kasihlah kepada semua pihak yang menjemput Bawan. Bawan harap perkongsian hari ini memang agak laju agaknya mula Bawan bercakap-cakap dari tadi kan. Sejam setengah ni memang kalau ikutkan tak banyak sangat yang boleh Bawan kongsikan. Cuma Abang Wan harapkan dengan perkongsian Abang Wan pada hari ini dapat membantu guru-guru dan anak-anak untuk membuka minda yang tak semestinya kita nak berinovasi atau berrobotik tu memerlukan kos yang mahal. Sometimes kita hanya memerlukan kos yang agak tak perlu tinggi sangat. Cuma yang paling penting adalah dari segi pengetahuan kita mengenai sesuatu platform yang ada di tangan kita lah, seperti Microbit ni lah, kena faham betul-betul. Kena tahu betul-betul dia punya orang kata kelebihan dan kekurangannya. Dan anda akan menjadi seorang innovator yang hebat, insyaAllah. Okey, baik. Jadi terima kasih kepada teknologi spesialis Izwan Hadi bin Zamhuri atas perkongsian yang sangat bermanfaat pada pagi ini. Jadi semoga input yang disampaikan akan dapat memberikan manfaat lah kepada para penonton sama ada di Facebook ataupun di YouTube. Baiklah penonton semua, nampaknya sudah pun masuk tengah hari dan tiba waktu solat Jumaat bagi para muslimin, para penonton sekalian. Terima kasih kerana setia bersama kami daripada pagi hingga sekarang. Okey, baik. Jadi sebelum kita berehat, para penonton semua boleh sertai grup Telegram My Digital Maker Fair at East Coast 2022 dan juga grup Telegram dan juga WhatsApp Jazro Robotic Academy untuk mengetahui perkembangan mengenai program-program yang akan dijalankan oleh pihak Jazro melalui link yang akan disediakanlah di ruangan chat nanti. Jadi para penonton semua, jangan lupa untuk mendapatkan e-cert bagi penyertaan anda bagi slot ini melalui link yang telah disediakanlah. Alright, jadi kita akan berehat seketika. Program seterusnya kita akan bersambung ataupun bermula pada jam 3.30 petang. Diharapkan kepada para penonton bersabar kerana petang ni kita akan ada slot yang terakhir yang bertajuk Google Certified Educator. Ha, kalau nak tahu lebih lanjut tentang Google Certified Educator, okay, jom kita sama-sama nantikan pada jam 3.30 petang pada hari ini. Okey, baik. Jadi itu saja. Terima kasih kepada Tuan Izwan. Jadi terima kasih kepada semua. Saya sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Salam sejahtera cikgu-cikgu. Saya Alina dan untuk video ini saya nak memperkenalkan modul Kelab Penggerak Digital. Modul ini adalah modul panduan guru untuk kelab-kelab digital di sekolah seperti kelab robotik, kelab komputer dan kelab videografi dan fotografi. Ia adalah hasil kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia dan MDEC bagi membantu guru-guru penasihat kelab digital untuk menjalankan aktiviti-aktiviti menarik dalam perjumpaan kelab masing-masing. Modul-modul ini juga boleh digunapakai dalam aktiviti pembelajaran, reka bentuk dan teknologi RBT. Modul ini mempunyai sekurang-kurangnya 12 perjumpaan cukup untuk memenuhi semua perjumpaan tahunan. Modul ini boleh dimuat turun dari laman web www.mydigitalmaker.com. Video seterusnya akan menerangkan langkah-langkah bagi aktiviti 4, 5, 7, 8 dan 9 daripada modul Kelab Robotik. Selamat menonton! Salam sejahtera kepada semua cikgu-cikgu yang sedang menonton. Saya Alina dan hari ini saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan modul Kelab Penggerak Digital dan juga berikan tutorial ringkas bagi salah satu perjumpaan dalam modul ini. Modul hari ini adalah untuk Kelab Robotik dan tutorial hari ini adalah berdasarkan perjumpaan nombor 7 dalam modul iaitu Mikro Pengawal. Saya akan tunjukkan bagaimana kita mengatur cara Mikro Pengawal untuk mengawal nyalaan LED pada lita. Bahan-bahan yang anda perlukan hari ini mudah sahaja. Kita perlukan satu mikro pengawal dan wayar USB,
Mikro pengawal yang digunakan hari ini ialah jenis CT Uno dari Citron Technologies. Kita perlukan LED, perintang 150 hingga 220 ohm, wire dan juga breadboard. Modul ini juga menyertakan beberapa jenis hasil kerja mengikut tahap murid-murid dalam kelab. Semakin tinggi tahap murid, semakin kompleks cabaran yang diberikan sebagai hasil kerja untuk setiap aktiviti yang diberikan. Okey, sebelum kita boleh mula mengatur cara, kita perlu pastikan kita memahami cara litar dibina. Hari ini kita akan menggunakan sebuah breadboard untuk memudahkan pemasangan litar. Terdapat dua cara perhubungan di atas breadboard. Bagi lubang di bahagian ni, mereka berhubung secara melintang dan bahagian sisi pula mereka berhubung secara menegak. Saya akan tunjukkan satu litar lengkap di atas breadboard. Okay, saya nak tunjukkan macam mana kita nak pasang litar yang lengkap. Mula-mula kita ambil satu LED. LED ada dua kaki, kaki yang panjang dan kaki yang pendek. Kaki panjang ialah kaki positif dan kaki pendek adalah kaki negatif. So, kita masukkan kaki negatif dan kaki positif dalam breadboard. Dan kita ambil perintang 220 ohm dan kita masukkan satu kaki perintang di baris kaki positif LED dan satu lagi di sebelah breadboard di sini. Okey. Kita ambil dua wire merah, kita masukkan di kaki perintang dan kita masukkan dalam pin nombor 2 pada mikro pengawal. Wire warna hitam kita masukkan pada baris kaki negatif LED dan masukkan pada GND atau ground pada mikro pengawal. So, ini adalah satu litar LED yang lengkap. Tapi kita belum atur cara lagi, jadi kita tak boleh nak mengawal LED pada litar kita. Sekarang litar dah lengkap, kita boleh mula mengatur cara. Mikro pengawal ni berfungsi seperti otak pada litar kita. Dialah yang akan memberikan arahan kepada litar dan mengawal apa yang boleh berlaku pada komponen-komponen elektronik pada litar. Tapi, macam mana mikro pengawal nak tahu bagi arahan apa kepada litar? Sebab itulah penting kita tahu bahasa pengaturcaraan yang komponen elektronik boleh faham dan cara mengatur cara yang betul. Bagi mikro pengawal Arduino, cara mengatur cara amat mudah. Saya akan tunjukkan tiga langkah yang mudah untuk membuatkan LED kita berkelip-kelip. Satu, kita isytiharkan pemboleh ubah. Dua, kita isytiharkan output. Dan tiga, kita tuliskan arahan yang kita nak mikro pengawal tolong sampaikan pada litar. Dalam aktiviti ini, kita menggunakan pin 2 pada mikro pengawal untuk sambungkan kepada LED. Jadi kita boleh namakan pin kita. Saya namakan pin saya LED pin. Kalau saya tukar pin yang saya gunakan pada Arduino, saya hanya perlu tukarkan nombornya sahaja. Tapi pastikan nama LED sama sepanjang pengaturcaraan. Lepas tu, kita isikan ruang setup dan kita isytiharkan output untuk LED kerana dia mengeluarkan output iaitu cahaya. Akhir sekali, kita lengkapkan ruang kerja void loop iaitu arahan yang kita nak berikan secara berulang. Kita gunakan digital write LED pin high. Ini bermakna kita sedang menyuruh LED untuk menyala. Kemudian kita tetapkan berapa lama kita nak dia menyala sebelum padam. Kita gunakan delay 1000. Di sini, masa dikira dalam milisaat. Satu saat bersamaan dengan 1000 milisaat. Selepas tu kita nak suruh LED padam. Sekali lagi, kita gunakan digital write LED pin low. Kita nak pastikan LED padam selama satu saat sebelum menyala semula. Void loop akan memastikan arahan ini berulang selagi wire USB Arduino diberikan kuasa. Okey, sekarang atur cara dah siap, litar pun dah siap. Kita akan upload atur cara ke dalam mikro pengawal kita. Jadi bila saya pasang USB kabel, LED kita sepatutnya akan menyala untuk satu saat dan padam untuk satu saat. Extra tips, const int, void setup, pin mode, void loop, high, low, digital write, delay adalah semua perkataan-perkataan dalam bahasa pengaturcaraan yang sudah ditetapkan. Maka kita mesti pastikan kita tak menggunakan perkataan-perkataan ini sebagai nama pemboleh ubah. Atau cara juga adalah case sensitive. Jadi kita mesti pastikan huruf besar dan huruf kecil digunakan dengan betul. Sekarang, cuba cikgu-cikgu bina dan atur cara cabaran-cabaran berikut. Bagi memastikan atur cara dan pemasangan yang betul, layari laman web www.mydigitalmaker.com untuk memuat turun modul kelab robotik penggerak digital. Sehingga tutorial seterusnya, saya Alina dan terima kasih kerana menonton.
cikgu yang sedang menonton. Saya Alina dan hari ini saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan modul Kelab Penggerak Digital dan juga berikan tutorial ringkas bagi salah satu perjumpaan dalam modul ini. So, modul hari ini adalah untuk Kelab Robotik dan tutorial hari ini adalah berdasarkan perjumpaan nombor 4 dalam modul iaitu motor. Saya akan tunjukkan bagaimana kita boleh membina motor kita sendiri. Bahan-bahan yang diperlukan hari ini mudah saja. Kita perlukan magnet, dawai kuprum, klip kertas, bateri 9 volt, layar muncung tirus dan juga tip. Modul ini juga menyertakan beberapa jenis hasil kerja mengikut tahap murid-murid dalam kelab. Semakin tinggi tahap murid, semakin kompleks cabaran yang diberikan sebagai hasil kerja untuk setiap aktiviti yang diberikan. Okey, terdapat beberapa jenis motor yang kita boleh gunakan dalam pembinaan robot kita. Ada DC motor, servo motor dan ada stepper motor. Setiap motor ada fungsi, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hari ini, kita akan cuba untuk membina satu motor model menggunakan bahan-bahan yang ada di depan saya. Okey, step yang pertama, langkah yang pertama kita ambil dawai kuprum kita dan kita gunakan bateri AA untuk jadikan bentuk bulatan. Okey. Jadi kita lilit, tinggalkan sedikit dawai di hujung dan kita lilit seketat yang boleh. Okay. So kalau boleh kita ada lebih kurang 10 hingga 15 lilitan sebelum kita keluarkan daripada bateri. Dan di hujung kita akan ikat dengan lilit. Lilitkan di sisi. Sehingga dia cukup ketat. Buat perkara yang sama di sebelah. Okey. So lilitan wire akan nampak lebih kurang begini. Okey. Lepas tu kita ambil klip kertas dan kita cuba buat satu bulatan kecil untuk jadikan rak lilitan wire kita. Okey, kita boleh gunakan plier. Okey. Lebih kurang begitu sampai kita ada satu bulatan kecil. Kita buatkan untuk dua klip kertas, okey? Dan kita akan dapat lebih kurang klip kertas seperti ini. Kita nak jadikan dia bentuk seperti ini, okey? Kemudian kita ambil klip kertas tadi, kita nak tapekan pada satu cardboard, okey? Untuk tetapkan dia, kita ambil tape, kita tetapkan dia di atas cardboard. Pastikan dia stabil sebelum kita gantung dawai kuprum kita tadi. Seperti berikut. Okey. So pastikan dia boleh berpusing, berputar atas klip kertas kita tadi. Okey. Kemudian kita ambil dua wire. Boleh guna wire kuprum juga. Kita lilitkan di bawah satu klip kertas. Dan yang satu lagi di satu lagi klip kertas. Kita nak sambungkan dia kepada bateri 9 volt. Okay, lilitkan dengan rapi. Okay.
Sekarang kita akan cuba putarkan. Putarkan. Tapi dia tak berputar secara automatik sehinggalah kita mendekatkan magnet. Ada dah aku belum. So kalau kita letak magnet dekat sini dan kita putarkan dia. Okey, untuk mendapatkan aktiviti ini layari laman web www.mydigitalmaker.com untuk memuat turun modul kelab robotik penggerak digital. Sehingga tutorial seterusnya, saya Alina dan terima kasih kerana menonton. Salam sejahtera kepada semua cikgu-cikgu yang sedang menonton. Saya Alina dan hari ini saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan modul kelab penggerak digital dan juga berikan tutorial ringkas bagi salah satu perjumpaan dalam modul ini. So, modul hari ini adalah untuk kelab robotik dan tutorial hari ini adalah berdasarkan perjumpaan nombor 5 dalam modul, iaitu kuasa dan tenaga. Saya akan tunjukkan bagaimana kita boleh membina bateri kita sendiri. So, bahan-bahan yang diperlukan hari ini mudah saja. Kita perlukan aluminium foil, strip kuprum, air garam, multimeter dan juga kok. Modul ini juga menyertakan beberapa jenis hasil kerja mengikut tahap murid-murid dalam kelab. Semakin tinggi tahap murid, semakin kompleks cabaran yang diberikan sebagai hasil kerja untuk setiap aktiviti yang diberikan. Okey, untuk membuat bateri kita sendiri, kita sediakan air garam. Okey, kita ambil aluminium foil dan juga strip kuprum. Kita celupkan kedua-duanya ke dalam air garam. Dan molekul-molekul dalam air akan berinteraksi dengan atom-atom pada aluminium foil dan juga strip kuprum. Ini akan menghasilkan bacaan voltage. Jadi bila kita gunakan multimeter untuk membaca bacaan, kita akan mendapat bacaan lebih kurang 0.7 volt daripada air garam sahaja. Okey, kita juga boleh eksperimen dengan jenis-jenis air yang berbeza. So kita boleh gunakan coke sebagai contoh. Sama saja, kita gunakan multimeter dan kita cuba test bacaan air coke. So air coke lebih kurang 0.5, 0.6 volt. Okey, 0.5, 0.6 volt bukanlah voltage yang tinggi untuk menyalakan LED atau digunakan untuk memasang motor. Tapi kalau kita pandai menyusun bateri kita dalam bentuk bersiri, kita boleh tambah voltage untuk digunakan dalam komponen elektronik kita. Mungkin cikgu-cikgu boleh cuba sendiri di rumah. Untuk mendapatkan aktiviti ini, layari laman web www.mydigitalmaker.com untuk memuat turun modul kelab komputer penggerak digital. Sehingga tutorial seterusnya, saya Alina dan terima kasih kerana menonton. Salam sejahtera kepada semua cikgu-cikgu yang sedang menonton. Saya Alina dan hari ini saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan modul kelab penggerak digital dan juga berikan tutorial